Teman-teman semua, selamat malam. Berjumpa dengan saya di GS Official. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Eh -ngobrol. uh, silakan teman-teman yang ingin bergabung, kita ngobrol-ngobrol tentang iman Katolik. Pembahasan kita kali ini bebas. Bebas tetapi teratur. Yang ingin naik ke atas, saya berikan undangan. Siapa saja yang mau naik ke atas, silakan. Eh uh, kita akan ngobrol-ngobrol tentang iman Katolik, atau paling tidak kita mencoba menjawab beberapa hal yang eh, seringkali menjadi pertanyaan di beberapa komal di TikTok ini. Juga di beberapa YouTube ada hal-hal yang terkait dengan pembahasan-pembahasan iman Katolik. Yang baru-baru ini kita seringkali mendengar tentang pembahasan Wanes atau kalau kita baca dalam bahasa Indonesia onenes. Wanes <laughs> ya. Eh, kita mulai dari pembahasan itu teman-teman karena eh, beberapa komal tadi saya saya datang gitu ya. Memang saya kalau di komal orang lain saya tidak banyak bicara. Saya takut mengganggu eh, obrolan yang sudah sudah dirangkai di tempat itu sehingga saya Uh, tidak langsung datang ke situ gitu ya atau langsung berbicara gitu ya jadi le lebih baik uh, saya uh, mendengarkan nah teman-teman uh, tapi ada beberapa orang yang kemudian tadi bertanya ya saya dengarkan dari dari uh, TikTok atau dari Komal itu banyak yang mengajarkan Ya, sampai juga kak Savita. Selamat malam. Apa kabar? Shalom, ya, selamat malam. Berkah dalam. Selamat malam. Pak. Berkah dalam. Apa kabar nih kak Savita? Sangat baik. Aku lagi belajar KHK. Belajar KHK. Step. Waduh. Iya dong. Harus dipelajari. Berat ini. Hah? Berat ini. Lu, <laughs> selamat ini. malam semuanya. Selamat malam, Selamat ini malam. bintang kan ini sudah saya kenal cukup lama ini teman satu ini ya. melalang Ii, buana ya. di mana-mana nih saya lihat nih. <laughs> di mana hari sekarang oh. ya, aku suka dengar penjelasan dari Mas Gia. Cukup apa ya, hmm. uh, logis Apalah. dan masuk akal. Apalagi Malah. di hmm. forum pro -nya. iya <laughs> Berlebihan kauman. Oh, <laughs> dia yeah. itu Mas, versinya malaikat Gabriel, <laughs> jadi pewarta kan, ya? Yeah. <laughs> iya. Harusnya namanya bukan Gia tapi Gabriel gitu. Gabriel. Iya. <laughs> uh -huh. uh. yeah. nah. Gitu. ini satu ini loh, apa? Eh, uh, baru apa? Setelahnya Pesatnya setelah Salib. Yang dulunya itu BMKP, terus tahun 2010 ya Mas Gia? Iya. 2013 2009 hmm. masuk ke gereja Katolik. Beliau ya. dulunya BNP. Betul. Betul. Hmm. Dan salah satu penulis buku pahlawan-pahlawan uh, beragama -pahlawan Katolik. Iya, ada beberapa buku lain, kawan. Jadi berlanjut terus sampai sekarang, cuman lebih kepada uh, cerita kehidupan, kemudian tentang pengalaman. Berlanjut sampai sekarang, eh, yang terakhir ini terbit tahun 2023 ini, iya benar. Diterbitkan oleh pusaka uh, iya. mm -mm. uh, Ini kan gini, sekarang kan ada kecenderungan iya. nih anak muda membaca buku mm -hmm. lewat e-book. Apakah mm -hmm. uh, gini aku istilahnya sedikit usulan, kenapa mm -hmm. enggak? Akankah lebih baik ya? Nanti tulisan-tulisan mas Gia itu dipublikasikan dalam bentuk e-book. Nah, e-book gitu, jadi berbayar, tetap berbayar gitu. Mm -hmm. Tapi dalam bentuk e, book karena mm -hmm. anak muda sekarang kan cenderungnya malas baca buku yang, eh, mm -hmm. uh, bukan soft copy ya, hard copynya. Kenapa? Hmm. Itu soft copy gitu. Hmm. Hmm. Jadi harus Betul. di scan dulu ya, di scan terus jadi dijadikan e-book gitu. Betul. PDF juga bisa, mm -hmm. tapi diperbaikan, sehingga uh, bila mana orang lain atau pembaca itu ingin membaca bukunya, Mas Kia, ya, itu harus membeli dulu. Ada kok aplikasinya. Ah, yes, ini, maru, ini yang harus saya pelajari nih, uh, Mas bintang harus ajarin saya ini, karena <laughs> saya ini kan uh, terhimpit situasi ini, makanya bisa-bisanya saya aktif di sosmed ini. <laughs> ya. bicara kok kia itu dijambak harus dijambak ke sosmed dulu ya kan biar nggak biar nggak kerja kuliah kerja kuliah gitu uh -uh. meski ya itu... itu harus pulang oh. harus ditarik harus ditarik ke tiktok gitu kan <laughs> mbak mbak Safita kia itu pujit, yeah. bukan mahasiswa yang kuliah apa apa loh kelasnya itu sudah apa namanya profesor loh Walaupun beliau ah. belum profesor, tapi kelasnya profesor. Otw, doakan saja lagi uh -huh. OTW dia Iya, uh -huh. Lagi OTW menjadi profesor. Iya, Saya aminkan profesor. Amin. amin Amin Iya, hmm. profesor. amin amin. amin profesor. Amin. Iya, <laughs> ya, aku uh -huh. nih mengenai pemberitaan uh -huh. di mana itu. Uh, akunnya sudah yang memberitakan mengenai uh, sekelompok pendeta Anglikan yang melakukan misa di Basilika Lateran. Apa pendapat Mas Kia tentang hal itu? Oke, okay. baik. Sebelum saya tanggapi, saya sapa dulu ini Komandan Satu. Nanti dikira dicuekin lagi. <laughs> Halo, mina? <laughs> Gak ada suaranya nih, <laughs> cuekin dari tadi. <tanya>. <laughs> <Money. laughs> ah, mungkin dia sedang ini, sedang masak kali ya. Biasanya kan rajin masak dia itu. <laughs> hmm. <laughs> ya oke, okay. kita ini ya, pelan-pelan ya. Ininya ya, maksudnya diskusi kita ini kan santai, ya. tapi... E, paling tidak kan memberi inspirasi e, saya kira gini ya pasti yang dipersoalkan selalu oleh sedefakatis itu kan pasti konsili Vatikan kedua kan selalu e, mereka yang mereka tonjolkan selalu tindakan-tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh beberapa imam dan juga awam jadi saya tidak mengatakan bahwa seluruh praktek dari konsi Vatikan kedua itu seluruhnya 100% sudah baik. Nah, itu ya. tetapi, saya juga tidak mengatakan bahwa 100% benar. ya 100% tidak baik, juga tidak. 100% benar, tidak juga. Begini, sedefakantis ini kan selalu menonjolkan apa yang salah. Ya kan? Lalu kemudian mengaitkannya dengan konsili Vatikan kedua dengan dokumen-dokumen tertentu yang selalu disalahpahami, selalu diberikan narasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan tafsiran Magisterium Gereja sebenarnya yang disampaikan itu. Nah, bagi saya yang dilakukan oleh uh, yang ditanya oleh uh, Mas Tadi kan begini di dalam dokumen uh, konsili Vatikan kedua sudah banyak sekali hal positif menurut saya. Kenapa saya katakan banyak hal positif? Sejak diterapkannya uh, konsili Vatikan kedua itu, kita tahu bahwa banyak dari saudara kita yang dulu memisahkan diri dari Katolik yang dipimpin oleh paus, kemudian mereka kembali. Bahkan empat gereja yang mengatakan kami belum pernah terpisah sejak Abad pertama, akhirnya mereka kembali membangun komunikasi dengan gereja di bawah kepemimpinan paus. Nah, berarti ini kita bisa melihat ada hal yang baik. Kenapa saya katakan ini hal yang baik? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan persatuan pengikutnya, ya kan? Mengajarkan persatuan para pengikutnya di bawah satu kawanan dengan satu gembala, itu yang dikendaki oleh Tuhan Yesus. Nah. Kalau seandainya kita menganggap ini hal buruk, berarti kita juga mau mengatakan bahwa Yesus berdoa untuk persatuan para persatuan para murid itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Nah, maka harus melihatnya secara secara bijak. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kepada gereja, ya udah. Kalau nanti terpecah-pecah begitu ya udah biarin aja semakin terpecah mereka. Nah, kalau tidak ada yang berinisiatif untuk menghidupkan kembali semangat yang diberikan oleh Yesus itu, yaitu semangat persatuan, lalu siapa lagi? Apakah kita biarkan iblis e, menari-nari di atas perpecahan yang terjadi? Kan nggak mungkin. Nah, maka yang dilakukan oleh gereja, yang selalu kita doakan, doakan kan, itu persatuan umat Kristiani. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh... E, Gerejawi tadi yang uh, Mas Bintang sampaikan, justru saya melihatnya begini, uh, ini bisa jadi menjadi pintu bagi mereka untuk kemudian menyadari keindahan Gereja Katolik itu, ya, dan ini adalah salah satu dialog. Bayangkan misalnya kalau kita langsung mengatakan pada mereka, nggak boleh, kamu nggak boleh melakukan ini di sini, kamu nggak boleh gini gini gini. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Apakah doa Yesus bisa tercapai tidak? Apakah eh, doa doa yang selalu kita doakan untuk persatuan umat Kristiani akan tercapai tidak juga? Hanya saja, ya saya tidak katakan 100% benar ya. Hanya saja menurut saya, Perlu juga dari pihak kita, ya, dari gereja. Maksud saya, ya, juga memberi batasan-batasan lah, ya, karena mereka juga belum bersatu dengan kita. Jadi, ada batasan-batasan tertentu, jangan sampai juga eh, kemudian, misalnya lah, ya, mereka merayakan eh, ekaristi, misalnya. Oke, okay? kalau dalam konsep mereka, kan, ekaristi itu kosubstansiasi kosubstansiasi, bukan transubstansiasi. Nah, karena konsubstansiasi ya nggak nggak nyambung dengan kita, nggak nyambung dengan kita. Pandangan ini dalam iman kita menyimpang, ya kan? Nah, sehingga maksud saya begini, dari pihak gereja tetap harus ada pembedaan, harus ada penekanan bahwa iman Katolik ya iman Katolik, iman mereka ya iman mereka, yang kita upayakan adalah mengupayakan persatuan dalam pengakuan iman yang sama dalam kawanan yang sama, oke, okay? sehingga tercapai yang namanya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jika tidak ada demikian, maka nanti jatuh-jatuhnya yaitu di pemahaman indiferensiasi, artinya akhirnya orang berpikir, "Ah, sama aja, saya juga ke gereja sana, sama aja." saya juga ke gereja C sama aja, B sama aja, F sama aja. Nah, akhirnya pemahamannya malah ngawur. Jadi menurut saya dari pihak gereja perlu memberikan juga penekanan pada umat tentang poin-poin pengajaran-pengajaran itu karena apa? Jangan muncul indiferensiasi. Karena saya menemukan juga maka tadi saya katakan tidak 100% saya katakan itu sudah benar. Saya juga menemukan orang yang semacam itu akhirnya eh, Bahkan saya yang ditegur, udahlah, DGS official itu nggak usah bahas-bahas ini. Kita sama-sama pengikut Yesus kok, kita sama-sama ini ini ini. Saya bilang gini, Bu, ya seorang ibu ini ya, dalam tataran kita sesama pengikut Yesus, saya bisa terima. Tetapi kalau sudah masuk di dalam hal poin-poin penting tentang siapa Yesus, mohon maaf, saya tidak bisa terima. Contoh gini eh uh, dalam ekaristi saya beritahu dia nah coba saya mau tahu ibu tahu nggak di dalam uh, perjamuan kudus mereka seperti apa tahu nggak di dalam perjamuan kudus Katolik nah, jangan jangan dia juga nggak tahu tentang tentang iman Katolik akhirnya nah ini yang um, harus diwaspadai supaya jangan timbul indiferensiasi juga jadi dari hirarki gereja kita saya kira harus tetap memberi batasan-batasan dan uh, justru memberi pemahaman-pemahaman kepada umat, sehingga tidak akhirnya nanti jatuh-jatuhnya menyamanyamakan semua. Ya keliru kalau uh, menyamanyamakan. Ya, oke. Okay. Seperti itu sih pendapat saya, uh, Mas Bintang. Mungkin ada teman-teman lain yang memberi pendapat juga seperti Komandan Satu dan juga Kasavita. Silakan. Oke. Mbak Yong mungkin bisa membantu menjelaskan atau Mbak Syavita, karena sekarang ini banyak teman-teman apalagi di Jawa ya uh, terutama di kota-kota besar ambil contohlah lah Daniel Mananta kita ketahui ya Daniel Mananta ini kan orang yang beragama Katolik salah satu umat di paroki Maris sampai sekarang tapi anehnya di tahun 2017 uh, katanya sih cuma seremonial aja uh, sebagai suatu tanda aja Daniel Mananta dibaptis di gereja Hillsong sama pendeta Hillsong. Ketika ditanya itu seremoni aja. Bahkan setelah dibaptis di gereja Hillsong, kenapa waktu pernikahannya Santa Dewi dan pernikahan artis-artis Katolik yang lain Daniel Mananta masih terima komuni dan juga menjadi petugas lektor ataupun masmur bahkan sampai sekarang tempat rasanya uh, berdosa gitu ya uh, dia masih aktif kadang itu jajanlah lah di jalan dan anaknya masih aktif di gereja Stella Maris dan terima komuni kan itu suatu kesalahan yang sangat besar gitu loh Nah tidak boleh itu sangat menyalahi at aturan gitu loh dan bukan hanya terjadi pada Daniel Manata aja ada juga temanku dia masih katolik dengan enaknya gini Sabtu dia ke gereja katolik Minggunya dia ikut gereja Mawarsaron hmm. Dia juga dibaptis di Mawarsaron juga Gak hanya terjadi Satu dua orang loh Bahkan bawahnya anak muda itu sekarang ya Terjebak pada Indiferentisme Yang penting Tuhannya sama Yang penting Yesus nya sama hmm. Aku menemukan Yesus di gereja ini itu yang menjadi penyakit anak muda Katolik, yang mereka masa bodoh dengan e, teologi Katolik, yang masa bodoh tentang dasar-dasar iman Katolik, bahkan mereka nggak tahu tentang e, mereka yang gereja-gereja baru zaman sekarang. Itu teolognya, apa dasar teologinya? Karena bagi mereka gereja-gereja yang baru seperti sekarang ini Macam Warsaron, Petel Bagi mereka psikologisnya ke teman-teman yang katolik anak muda itu kena Sedangkan bagi mereka gereja katolik yang sekarang ini sangat membosankan Bagi mereka Sehingga gereja katolik hanya sebatas kayak apa ya hmm. Ya weslah gereja hati. tradisi Tapi aku pengen lebih gitu loh gitu. Uh -huh. Makasih. Coba Mas ya, atau yang lain bisa iya. penjelasan ke, kepada Kasavita atau kepada Komandan Satu nih. Silakan, silakan. Mungkin ada pendapat. Iya, apa udah namanya aja CD ya, CD Vakantis Anti konsulifatikan kedua ya. Itu kan lahir karena setelah ada Konsulifatikan kedua ya, Komandan ya kalau nggak salah ya. Ya, iya ya. <tuh> Betul karena menolak konsili, hasil dari konsili Vatikan kedua. Nah ini pernah saya bawa komandan di mm -hmm. SSCe, komandan mungkin pernah dengar lah ya SSCe. Yeah. Nah yeah. ada tiga dasar, ada tiga dasar yang menjadikan pemahaman mereka ini inkonsistensi, gak konsisten, komandan. Pertama tidak taat asas, suka berubah-ubah, yaitu tentang sikap dan pendirian seseorangnya ya Pemakaian dan pengejan kata kedua, mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian atau bertentangan kontradiktif. Ketiga, tidak serasi atau tidak sesuai atau tidak cocok menurut mereka terhadap apa yang terjadi. Nah, jadi tiga arti dari inkonsistensi ini amalah relevan pada dan tepat untuk menggambarkan sikap dan posisi dari mereka yang menolak keabsahan dari konservatikan kedua komandan. Baik terhadap mereka yang menyebut diri sebagai bangga sebagai kelompok uh, maaf ya teman-teman tradisionalistis maupun kepada mereka yang posisikan dirinya sebagai sedevakantis. Nah, kenyataan inkonsistensi tersebut sungguh sangat tampak, Komandan. Kita lihat dari pola paham e, mereka ya, kontra konsili Vatikan kedua yang sering mereka populerkan di publik. Bahwa di satu sisi mereka juga menolak satu prinsip tertentu, namun di sisi lain mereka juga bergantung kepada prinsip itu, Komandan, yang yang sudah mereka tolak ya. Nah, maka mari kita kupas ya komandan apa sih inkonsistensinya yang sangat akut dari mereka ini ya kan dari mereka yang menolak konsili Vatikan kedua inkonsistensi akutnya itu pertama ialah pemahaman mereka soal prinsip infabilitas komandan nah kita tahu ya mereka menolak poin-poin tertentu dari konsili Vatikan kedua yang mereka anggap sebagai bukti-bukti penyesatan contohnya dokumen Lumen Gensium nomor 16 yang mereka e, pegang secara keput, e, teguh keputusan dan penetapan dari konsili e, Vatikan pertama. Mereka memegang itu ya dari Vatikan pertama tentang infabilitas paus. Sehingga dengan dasar keputusan konsili Vatikan pertama soal syarat-syarat infabilitas, mereka menolak secara mentah-mentah yang ada di Lumen G Lumen Gensium Gensium 16 komandan. ya kan? Tapi mereka mengakui infabilitas paus. Ini kan jadi kayak lucu komandan. Jadinya Ya, betul. Padahal Konsili Vatikan kedua juga kan didasarkan dan disahkan oleh infabilitas paus, Komandan. Ya, betul. Lucu kan? Nah, bahkan e, sebuah kutipan dari sebuah surat diplomatik tertentu pun bagi mereka tidak dapat dijadikan rujukan untuk pernyataan iman yang infabilit, Komandan. In Ini kan jadi kayak mereka tuh mengambil yang semau-maunya mereka yang mendukung teori mereka ya, Komandan, yang orang-orang sedevakan -orang di sini. Nah, tapi lucunya, Komandan, ketika kelompok penolak ini ee, mau berargumen untuk menolak infabilitas dari konsili Vatikan dua, justru mereka tak segan-segan juga mengambil ya, menggunakan kutipan potongan dari para paus yang saat audiensi ee, konferensi pers itu, Komandan, ya, untuk ya. menunjukkan yang tidak infabilitas. <laughs> Lucu ya, Komandan ya. Lucu ya, mereka tuh di situ bahkan ini kan menjadi sikap standar ganda ya yang dari posisi mereka inilah makanya yang saya bilang uh, tidak konsisten terhadap uh, yang mereka bilang ada infabilitas dari Paus sendiri di konsili uh, pertama hmm. Nah padahal secara historis kan baik Biblis maupun tradisionalistis sebelum Lumen Gentium 16 yang berisi seruan rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui sang pencipta yang dirumuskan oleh Vatikan Kedua ini kan teologi keselamatan dan seterologis ya Komandan yang sifatnya inklusif. Ya. Itu betul. sudah ada sejak perjalanan gereja sendiri Komandan. Jadi bukan hmm. yang baru tapi ini menegaskan kembali gitu. Loh. Mereka menolak hmm. seolah-olah uh, ada uh, selewangan dari paus yang menyaksikan Vatikan uh, Kedua Komandan. Nah, yang dimana hmm. Rasul Paulus sendiri yang menyatakan konsep mereka yang hidup berdasarkan hati nurani, Komandan. Itu kan berdasarkan di Roma 2:14 sampai 16 ya, Komandan ya. Lalu dilanjutkan juga dengan konsep yang hidup menurut logos firman dari Yusinus Martir. Dalam bukunya hmm. berjudul First Apology uh, uh, halaman 46 yang juga dilanjutkan oleh Santo Cyprianus dengan istilah melalui pembaptisan darah. Itu di letter hmm. 72 ya, 22 diteruskan juga oleh Santo Ambrosius dan Santo Agustinus tentang pembaptisan hasrat hingga ditegaskan lagi oleh Santo Agustinus dengan sebagai posisi hati yang otentik jadi tidak ada penyelewengan sebenarnya tetapi mereka yang salah dalam apa namanya mengerti gitu loh komandan bahkan hmm. dalam inkonsistensi akut mereka juga yang lebih parah nih komandan yang miris ya yang miris pemahaman mereka yang ditunjukkan oleh mereka sendiri mengambil posisi sedevakantis dalam membenarkan posisi mereka yang berkeyakinan bahwa konsili Vatikan kedua itu uh, tata Rasul Petrus kepausan sudah tidak mengal sudah mengalami kekosongan atau sudah tidak ada Bapak Suci yang resmi lagi pasca sa paus Pius ke 12 komandan ini kan jadi kelucuan kan komandan bagi mereka sendiri akut sekali secara tidak langsung dia menyatakan demikian dong berarti yang sekarang ini yang mereka akui sebagai paus itu bukanlah bukanlah penerus dari tahta Rasul Petrus dong dan iya kan begitu nah bahkan bahkan di sini juga mengutip pandangan dari beberapa tokoh gereja yang terkesan menopang argumen mereka contoh seperti dari Santo Belarminus yang menyatakan bahwa seorang paus yang adalah bidah secara manis manifes atau terang-terangan secara otomatis berhenti menjadi paus dan kepala layaknya ia berhenti menjadi kristiani dan seorang anggota gereja dalam judul bukunya De Romano Pontive. Buku 2 bab 30. E. Atau juga mengutip kisah Santo Vincent Ferre dalam peristiwa skisma barat di Avignon, Ignon. Komandan. E. Nah, menurut saya mereka memang inkonsistennya itu sangat akut ya Komandan. Satu sisi mereka membenarkan, satu sisi mereka tidak membenarkan. Di sinilah mereka ini hmm. seperti kayak labil kalau saya lihatnya, Komandan. Benar-benar labil sekali. Kalau dari saya segitu sih, Komandan, terlalu panjang memang datangnya capek saya. Itu baru baru satu tidak loh apa ya, apa. baru satu. Eh, baru dua ke dua inkonsistensi akut mereka, Komandan. Iya, lanjut, Komandan. Tidak apa-apa, tidak kita sampaikan secara uh, ringan saja, namun uh, jelas ya tujuan kita. kasah uh, kita ada yang mau disampaikan? Silakan, Kak. Dari yang sudah dibahas Sorry, aku nyimak dulu. Aku ada di dua device, lagi di Zoom juga. Waduh, luar biasa ini mendapatkan <laughs> ilmu banyak ini sepertinya nih. Kata okay. Oke, okay, oke, Kak, lanjut, 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 Lagi, sorry ya, aku lagi bedel di di MPC. Bentar ya. Oke, okay, baik. Lagi perlu ah, Kalau perlu sangsang iya, ya, sang boleh juga itu. Ah. Oke. Okay. Oh, boleh, boleh. Iya, ini aku lagi debat sama Wanes nih. Uh -uh. Ya, ya, ya. Oke, okay. nanti mungkin kita juga akan ke sana pembahasan-pembahasannya, tapi saya tanggapi ya pelan-pelan apa yang disampaikan Mas Bintang ini, ini keresahan ya. Uh, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai Kantis. Beginilah ya. teman-teman, uh, di Indonesia itu ada beberapa memang penganut-penganut yang Anti-konsilifatikan kedua seperti youtuber bernama Crusader Network. Kalau teman-teman mau mengunjungi YouTube saya, ya YouTube saya itu sudah hampir lima kali atau tujuh kali ya eh, berdiskusi dengan dia, eh, dengan eh, bahkan ada para imam yang hadir juga untuk untuk diskusi gitu ya. Nah, satu hal yang saya eh, rasakan atau saya amati ya secara logika dan secara kenyataan dalam prakteknya sebenarnya apa yang mereka ucapkan itu semua omong kosong seperti yang selalu diucapkan oleh salah satu sedevakantis dari dan Network itu kan dia selalu mengatakan kami tidak mau berdialog kami tidak mau e, membangun komunikasi dengan non katolik lah kemarin Masih mereka ya? ketemu dengan ketemu dengan Dr. lato latolato kemarin itu benar kan komandan satu ya ketemu dengan dokter Lato Lato. Betul, 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 komandan, hmm. betul. Ya, ketemu dengan dokter Lato Lato de Kingadas, ya, yang menolak invalibilitas paus. Nah, selama ini dia ngomong eh, dari dari beberapa tahun yang lalu selama pandemi, ketika diskusi dengan saya, dia mengatakan saya menolak berdiskusi dengan yang non Katolik. Pokoknya, 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 pokoknya. Sehingga saya berpikir sebenarnya mereka tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan memang mencari penghidupan dari kegiatan-kegiatan eh, mereka lakukan itu supaya mendapatkan cuan. Itu ya. Benarnya setuju. Itu yang harus dibedah. Yang dual itu itu yang perlu dibeleh. Nah. itu iya uh, yang cuan itu yang orang lo aku lo sering nemu nih Saya bahkan terus bahkan detik juga banyak nah nah maksud saya gini teman-teman memang kita tidak munafik ya manusia memang ya kalau mencari cuan melalui media-media juga bolehlah boleh boleh tetapi yang saya justru soroti adalah ini benar-benar murni, murni tujuannya adalah untuk itu, ya. Nah, sehingga omongan-omongan tadi yang dia mengatakan eh, itu paus ketemu dengan eh, misalnya ya, paus mengadakan perjumpaan dengan utusan-utusan eh, dari agama-agama lain misalnya eh, di asisi yang selalu ditunjuk itu ya di asisi, ketemu eh, mengundang tokoh-tokoh agama lain bertemu dengan paus, lalu ditunjuk lagi itu. Eh, nanti paus akan membuat agama eh, apa namanya itu mereka ya war uh, one one religion apa itu ya eh, pokoknya pokoknya teori konspirasi begitulah saya kadang-kadang tertawa loh jujur aja jadi gini mereka membuat konsep konspirasi tapi masih mengaku katolik padahal konsep-konsep itu itu kan teori konspirasi jadi mengarang sesuatu Lalu seolah-olah ini nanti terjadi. Kadang juga saya bertanya, emang lu siapa bisa tahu nanti akan terjadi namanya eh, agama satu dunia disatukan seluruhnya? Dari mana teori itu? Aneh. Aneh. Saya saya eh, bertanya kepada anak usia SMP saja mungkin, dia akan berpikir, bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, tapi kalau kita lihat buah-buah dari konsili Vatikan kedua saudaraku, itulah kenapa bisa misalnya paus datang ke wilayah timur tengah di mana terjadi konflik di Irak, Iran, Abu Dhabi, bahkan ketemu raja-raja Salman ya. Kemudian ke Sudan, Sudan Selatan dan lain-lain. Itu kan buah dari konsili Vatikan kedua. Coba bayangkan ya saudaraku ya. Konsili Vatikan kedua ini kan mengajak kita untuk membuka jendela dalam arti tertentu harus keluar ya. Mari kita artikan dalam arti sempit artinya adalah tokoh-tokoh keagamaan kita ini mencoba tidak hanya berdiam di dalam biara. Nah, ini ini sederhana nih, tidak hanya berdiam di dalam biara, tapi mereka keluar. Nah, dimulai dari Yohanes Paulus kedua Santo Yohanes Paulus II saudaraku Disitulah gerakan itu kita lihat loh Kalau teman-teman membaca di, di, di Google Ataupun dari e, daftar perjalanan Paus Yohanes Paulus II Itu dia berkeliling di seluruh tempat-tempat di seluruh dunia Apa akibat dari yang dilakukan itu? Jumlah umat katolik meningkat Jumlah umat katolik meningkat Kenapa? Orang melihat contoh Orang melihat teladan sekarang dilanjutkan oleh Paus Fransiskus mengamalkan Konsili Vatikan kedua itu. Bayangkan kalau tidak ada, mungkin sekarang tidak ada gereja Katolik di Jazirah Arab. Mungkin sekarang tidak ada gereja Katolik itu di Abu Dhabi. Kenapa? Ya menutup diri, nggak kemana-mana Paus. Hanya sekitar Vatikan aja, hanya sekitar negara-negara Katolik aja. Nah, coba bayangkan itu. Nah, apakah Sedefakantis ini memaksudkan seperti itu. Kalau mereka memaksudkan seperti itu, waduh. Yesus saja memerintahkan kita mewartakan Injil kepada segala bangsa kok, bahkan segala makhluk kok. Nah, sekarang ketika ini dibumi, di bumi di dibumikan, lah kenapa kok ada orang yang menahan-nahan ini? Nah, aneh kan jadinya kan? Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua tadi yang disinggung oleh Saudara Mas Bintang, dia mengatakan gini, orang-orang muda Katolik sekarang ini merasa bahwa Gereja Katolik itu monoton, perayaannya begitu-gitu aja. Tapi begini, tadi Mas Bintang di pengantar memberita memberitahu ya, saya dari Protestan ya, saya tahun 2009 menjadi seorang Katolik, menjadi uh, Katolik, kemudian Uh, tepatnya 24 Desember 2009, kemudian 1 Mei 2010 saya menerima uh, sakramen penguatan. Ketika dibaptis saya langsung menerima komuni ya, jadi nggak ada saya tidak belajar lebih lama tentang komuni, uh, karena langsung diajarkan setelah mistagogi. Nah, kemudian, kenapa saya singgung latar belakang saya? Begini. Uh, Sebenarnya memang manusia itu kan makhluk yang ingin merasakan sensasi. Nah, saya masuk ke sini dulu. Kenapa orang lebih suka ibadah ya? Oke. Okay? Lebih suka ibadah yang ada musiknya yang heboh-heboh dan kemudian yang ada yang teriak-teriak, yang ada yang pokoknya ekspresi, ya, ekspres eh, dia bisa mengeluarkan ekspresinya, ya, karena memang eh, setelah nanti ekspresi itu keluar, semua unek-unek itu keluar, nanti kembali ke rumah, kembali lagi seperti itu. Oke, okay. nah, kalau ditanya, ya, kita kembali kepada Ekaristi yang katanya orang muda Katolik tidak mau ini dan lain sebagainya. Begini loh, kawan-kawan, eh, saya mengutip. Omongan Romo Jack yang selalu bicara di kanal YouTube saya mengatakan begini. Seseorang yang e, memilih keluar dari Katolik itu dia itu seperti anak yang hilang yang memakan dulu makanan babi. Setelah dia makan makanan babi, dia tahu bahwa makanan itu tidak layak untuk dimakan, baru dia kembali. Nah, ini e, sangat bagus dari pernyataan Romo Jack itu ya, yang saya ingat sampai sekarang. Nah, kemudian Menurut saya memang, untuk sekarang ini memang agak susah ya. Bahkan bagi orang muda mungkin juga yang saya lakukan dan teman-teman lakukannya adalah sesuatu yang aneh mungkin. Biasanya kan anak-anak muda nongkrong di mana, entah minum, entah nongkrong di mana gitu kan. Lebih baik menghabiskan waktu seperti itu daripada membaca buku ataupun mendengarkan pengajaran gitu ya. Tapi kita tidak bisa memaksa juga. Nah, kembali kepada frail juga, tetapi e, akan menjadi sayang sekali ketika seseorang meninggalkan iman Katolik, tetapi dia belum tahu apa-apa tentang iman Katolik itu. Ya, itu. Nah, maka dari itu, teman-teman semua, kalau menurut saya, di zaman sekarang yang sudah kita lakukan di TikTok, di YouTube ini, ini adalah salah satu jawaban juga untuk kaum muda, karena apa ya? Sekarang yang digunakan TikTok, yang digunakan e, media-media, ya udah, berarti. Coba kita bayangkan kalau tidak ada konsilifatikan kedua. Mungkin kita awam-awam di sini semua sesat di sini semua loh. Karena tidak ada dokumen yang mendukung kita untuk mewarta di sini. Kita ingat teman-teman, bahwa sebelum ada dokumen-dokumen itu, konsilifatikan pertama dan kedua, sebelum ada dokumen-dokumen itu, yang diizinkan mengajar itu hanya para imam. Yang diizinkan untuk memberi pelajaran itu hanya imam. Bahkan katekese yang diizinkan hanya imam. Nah, apakah ini juga buah dari konsilifatikan kedua Yes? Ya iya benar. Coba misalnya ya, anggap tidak ada konsilifatikan kedua. Kita di sini di room ini di Komal ini nggak ada teman-teman. Nggak -teman. ada kita cuap-cuap di sini. Nggak bisa. Karena apa? Kitab suci nya semua bahasa Latin. Dokumen gerejanya bahasa Yunani mungkin. Ya. Iya benar mesti. kan, Karena kan iya. kita wajib bersyukur dengan adanya Vatikan kedua, kita mengenal lebih dalam kitab suci, kita terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi. Kalau dulu sebelum Vatikan kedua, yang mereka serang ya kan, kan seringkali sederhana saja menyerang Novus Ordo. Uh, umat itu tidak dilibatkan secara aktif di Ekaristi, kan uh, Imam menghadap ke altar ke depannya. Hmm. Jadi ya, kita kayak ya udahlah, kita manut gitu aja. Tanpa paham dan mengerti secara lebih mendalam tentang ekaristi itu sendiri. Hmm. Oke, okay, mungkin ada ada tanggapan dari teman-teman. Mungkin Paman Charlie silakan. Ya, saya sangat bersyukur ya dengan Konsili Silakan. Fatih. Halo, halo. Kedengaran suara saya? Ya. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur dengan Vatikan kedua. Kenapa? Karena uh, banyak dari teman-teman saya yang sudah meninggalkan Gereja Katolik ya, akhirnya kembali ke dalam, ke dalam pelukan Gereja Katolik itu melalui uh, pembaruan karismatik misalnya contoh ya. Kalau saya tanpa Vatikan kedua nggak mungkin akan ada pembaruan karismatik di dalam Gereja Katolik itu satu. Terus kedua, uh, saya pribadi juga dulu kan dari Protestan. Uh, ketika saya baru balik ke dalam gereja Katolik itu, itu uh, salah satu pertimbangan saya adalah uh, gerakan karismatik. Kenapa? Karena uh, buat saya saat itu, buat saya saat itu, uh, kalau ibadat yang liturgi yang apa namanya yang misalnya yang sangat membosankan ya karena saya kan dulu, dulu SMP SMA kan di, di di sekolah Katolik ya. Itu membuat saya ber, ber, berpikir berulang-ulang juga gitu. Apa benar gua harus ke sini gitu. Tapi dengan ada ada pendalaman Alkitab karena kan de, yang saya tahu dari persetuan doa adalah pendalaman Alkitab. Saya nggak mikirin tentang karunia-karunia Roh Kudus saat itu. Yang saya pikirkan adalah saya mau mengenal uh, mau mengenal melalui Alkitab gitu kan. Dan itu akhirnya saya dapat itu, saya dapat di dalam pembaruan karismatik itu satu. Terus kedua saya dilibatkan juga di dalam pelayanan. Itu luar biasa sekali kalau seandainya kita uh, masih seperti dulu yang masih pakai bahasa Latin dan sebagainya. Uh, akhirnya orang-orang ketika ekaristi mungkin ada yang karena nggak ngerti mereka rosarioan di belakang dan sebagainya dan itu apakah apakah itu benar? dan tentu tidak benar di dalam ekaristi ya tentu fokusnya pada Tuhan Yesus uh, di dalam uh, sakramen Maha Kudus gitu di dalam ekaristi gitu uh, itu luar biasa sekali kalau menurut saya ya hmm. itu menurut saya luar biasa sekali dan uh, beberapa teman-teman Oh, di Katolik ada karismatik ya. Akhirnya teman-teman dari Betani yang dulu um, merasa bahwa saya nggak bertumbuh dalam gereja Katolik, ya mereka mau belajar bertumbuh di dalam Firman melalui pembaruan karismatik saat itu. Dan itu banyak yang kembali serius, banyak sekali yang kembali dan puji Tuhan. Memang gereja Katolik itu merangkul, merangkul, namun bukan berarti kehilangan jati dirinya. Jati dirinya tetap. Jadi kalau seandainya dikatakan oh Katolik ada karismatik, apa sih bedanya karismatik di dalam gereja Katolik dengan karismatik di di luar gereja Katolik. Nah, bedanya karismatik di dalam gereja Katolik itu adalah mereka tetap berpedoman pada dasar iman gereja Katolik yaitu tradisi, kitab suci dan magisterium. Jadi kita tunduk pada gereja. Apapun yang diputuskan oleh gereja kita tunduk seandainya misalnya contoh, oh uh, karismatik tidak boleh lagi, ya udah kita tunduk, kita nggak ini, nggak 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 buat gerakan sendiri, boykot atau apa nggak nggak seperti itu. pernah terjadi di dalam uh, di paroki saya yang dulu ya, itu kan uh, setiap minggu keempat itu misa dengan lagu-lagu karismatik saat itu, dan itu Rame sekali, rame sekali umatnya anak muda banyak sekali. Uh, anak muda banyak sekali, dan itu rame, bener benar rame. Rame setiap Sabtu keempat, ya waktu itu. Cuma uh, dari keputusan dari badan pelayanan, Kuskupan mengatakan tidak boleh seperti itu. Umat uh, dari PDKK harus ikut misa bersama umat yang lain. Ya udah akhirnya kita langsung stop. Kita bilang sama Romo Parki, Romo, uh, kami disarankan untuk ikut dengan misa dengan umat setempat, jadi udah bisa dengan nuansa karismatik itu uh, dihentikan, Sa uh, cuma be sempat beberapa bulan hampir setahun waktu itu, akhirnya dihentikan dan kami nun tunduk, kami taat. Nah itu yang berbeda dari orang-orang yang mungkin ya, mungkin kalau di di tempat lain ketika dia ditegur, di udah buat gereja baru, udah beda dikit kita buat yang baru aja kan semua bilang roh kudus nah salah satu buah dari roh kudus itu adalah kerendahan hati kerendahan hati itu penting ketika kita bilang kita ada roh kudus tapi nggak ada kerendahan hati itu sama sekali bukan roh kudus tapi roh yang lain gitu itu aja sih bro saya ngelantur kebanyakan ntar thank you Iya tidak apa apa iya Oke, uh, mungkin ada tanggapan dari Mas Bintang terlebih dahulu. Nanti ada dua teman kita yang baru gabung lagi tadi. Oh, oh turun yang satu ya. Uh, Oke, okay. ya kita sapa dulu nih teman kita ya, sahabat Katolik ya. Selamat malam. Ini, wah, kok turun? Waduh, ah, mau kabur? <laughs> Tapi sih. <"Makabur."> yeah. Ya. Oke. Okay. Mungkin ada tanggapan dari uh, Komandan Mina, silakan. <tuh> ya, kita lihat juga dari pandangan agama ya tentang agama. Sebelum masa Ajion Narmento itu kan atau seruan penggaungan di konsili Vatikan kedua ya. Kita kutip aja dari menurut Paus Eugenius ke-4 di Konsili Florence di mana ya mengatakan di Sete Domino ya. 1441 ex katedra ia gereja Roma kudus yang kudus dengan teguh percaya mengakui dan berkhotbah bahwa semua orang yang berada di luar gereja katolik bukannya orang-orang pagan tetapi juga yahudi atau bid'ah yang dan skismatis tidak dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kekal ya dan akan masuk ke dalam api yang kekal yang telah disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya berdasarkan Matius 25 ayat 41 kecuali jika mereka bergabung ke dalam gereja sebelum akhir hidup mereka bahwa kesatuan dari tubuh gerejawi ini sedemikian kuatnya sehingga hanya kepada mereka yang tetap tinggal di dalamnya lah sakramen-sakramen gereja berdaya guna menuju keselamatan dan hanya serta praktik-praktik lain dari para laskar kristiani menghasilkan upah yang abadi dan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan sebanyak apapun ia telah berderma Nah, walaupun ia telah menumpuh, menumpahkan darah dalam nama Kristus, kecuali jika ia telah bertekun di pangkuan dan di dalam kesatuan gereja katolik. Nah, itu sebelum pasca Narmento, betapa tegas, keras, dan e, bisa dikatakan tidak ada ampun ya, komandan ya. Bahkan dari Paus Pius ke-11 juga, dalam bukunya Mortalium Animos, tahun 6 Januari tahun 1918 ya, dikeluarkan. Pendapat yang sesat bahwa semua agama kurang lebih baik dan terpuji. Orang-orang tersebut bukan hanya sepenuhnya tersesat di dalam kesalahan. Tetapi orang-orang yang menganut opini semacam itu juga menolak agamanya sejati. Mereka menyesatkan gagasan tentang agama sejati. Nih, keras banget gitu. Keras dan tegas. Semasa-masa sebelum konsilifatikan kedua. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang menolak konsilifatikan kedua. Maka akan seperti ini. Bahkan di dalam kita aja yang uh, namanya... Mendengar sekeras itu dan menyatakan bahwa yang di luar dari itu sesat. Kita punya teman yang di luar dari gereja kita, dan teman kita pasti akan mengeluh kepada kita. Jatuh-jatuhnya apa? Hati kita juga menjadi sakit, dan bahkan uh, teman kita nggak mau berteman lagi sama kita ya komandan ya? ya. Begitu ya jadinya. Nah, tetapi bagaimana dengan Pasca Gionarmento? Gionarmento. Kita kutip aja dari buku Nostra Nostra Aetate. Nah, maafkan bahasa latinku ya, teman-teman. Eta te. Nostra, eta iya. iya. Nostra etate. Iya. Ya, Nostra etate. Tertulis begini dalam bukunya ya, nomor 2 bab 2. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat dan tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup. Kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, ya yang memang dalam hal banyak berbeda berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang namun gereja tiada hentinya mewartakan mewartakan ya tiada hentinya untuk mewartakan teman-teman dan wajib mewartakan Kristus yakni jalan kebenaran dan hidup berdasarkan Yohanes 6 dalam dia manusia menemukan kepenuhan keagamaan dan dalam dia pula Allah mendamaikan Segala sesuatu dengan dirinya Bahkan di katekismus Gereja Katolik nomor eh, 4, 843 Kemudian Lumen Gensium 16 Dan berdasarkan juga Nostra ya Aetate etate, 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 Nomor 2 Itu tertulis begini Gereja mengakui bahwa agama-agama lain Pun mencari Allah ya Walaupun baru dalam bayang-bayang Dan gambaran ia memang belum dikenal oleh mereka namun Toh sudah dekat karena ia memberi kepada semua orang yang semua orang kehidupan, nafas dan segala sesuatu dan dia menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Ya, dengan demikian gereja memandang segala sesuatu yang baik dan benar yang terdapat pada mereka sebagai persiapan Injil dan sebagai karunia dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Nah, Pasca Gianermento di sini gereja itu melembutkan yang dimana dia menerima yang di luar dari gereja Katolik untuk mengenal kekatolikan lebih dalam. Jadi tidak alergi. Nah kalau misalkan ada yang menolak Konsili Vatikan kedua dengan dali-dali gereja menjadi lembek dan lemah. Ya aku sih sebenarnya meragukan ya karena sekalipun dia tradisionalistis juga tetap juga dia kadang nanti ngikutin temannya ke gerejanya kan <laughs> ya. ya nggak komandan ke gereja temannya kan nanti dia ikut ikut juga tuh ngobrol ngobrol sama temannya untuk diskusi gitu gitu komandan halo komandan ya, ya. ambil spotnya ya. itu sebenarnya spot kursi yang belakang itu Oke. Okay. Ya. Yeah. Mungkin ada tanggapan dari e, teman kita John ini. Selamat malam, selamat bergabung. Malam, Bang Yes. Jadi gini e, nih, saya ada cerita sedikit aja. Eh, saya. Ya, saya ada cerita gini. Terus terang dulu saya pernah meninggalkan Gereja Katolik ketika saya SMA ya. Karena Nah, kebetulan gini, saya kan punya rombongan teman-teman gitu ya, teman-teman saya uh, kebanyakan Kristen tapi nggak semua Katolik lah. Nah pemahaman di situ adalah waktu itu memang betul sih, uh, kalau kita tidak melewati Yesus kita nggak bisa masuk surga. Itu itu pepandangan anak saat satu. Nah kebetulan di situ ada teman saya yang Buddha gitu kan. Terus dia tanya sama sama satu rombongan ini, sama orang-orang Kristen ini gitu Eh, gue Buddha bisa masuk surga nggak? Langsung jawab nggak bisa dong. Lah, orang tua gue nggak pernah tahu kekristenan meninggal masuk mana? Dijawablah sama teman-teman kekristenan ini ya pasti masuk neraka. Nah, kalau karena dulu saya masih muda ya, belum 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 mendalami kekatolikan. Ketika saya mendengarkan itu pun, saya pasti akan meninggalkan gereja kok sekejam ini kan gitu kan padahal uh, itu saya cukup lama saya meninggalkan tuh dari SMA sampai umur 35 tahun saya sangat membenci itu lah suatu saat saya uh, kembali ke gereja saya dikasih dokumen itu lumen gentium yang saya baca di situ nah setelah itu saya baru mengerti gitu artinya artinya begini loh kadang-kadang orang nggak mengenal Yesus itu kan bukan karena sengaja bahkan orang yang orang yang membaca Alkitab aja bisa nggak mengenal loh tanpa pendampingan yang baik kan begitu. Begitulah makanya makanya uh, saya merasa kalau saya ya dari Lumen Gentium itu sudah bagus sekali sih ya. Itu yang membuat saya uh, menganggap bahwa oh ternyata yang selama ini saya kira, yang selama ini saya uh, tuduhkan pada Tuhan saya begitu kan. Itu salah gitu. Makanya uh, pada umur 35 36 saya kem uh, benar-benar kembali ke gereja Katolik dan saya baru di situ saya belajar mulai belajar dalam lagi sih. Begitu. Ya, oke, okay. ya, mungkin ada tanggapan dari yang lain. Ya, ada yang menanggapi terlebih dahulu, Paman Charles atau komandan satu. Mantap, udah mantap, nggak perlu ditanggapin itu. Iya, oh, John. mantan mantan mm -hmm. ini, ya, mantan orang, mantan orang yang gak baik, ya. Iya, <laughs> mantan. Bro kalau kalau bahasa, bahasa, bahasa. kalau bahasa gaulnya itu mantan bastard gitu ya. Iya, <tell3> kerjanya gerejanya malam. <gar> Berasa kayak geng-geng Meksiko nggak sih gitu? Ada tatonya gitu kan? <tell3> <laughs> Oke, okay, yeah. oke, okay, oke. Okay. Oh ya, yeah. Komandan, kita kan tadi sudah dari awal memang kita mau yeah. buka Q&A nih, teman-teman sebenarnya. Yeah. Baik dari teman-teman yeah, Katolik kan, Gerejawi dan bahkan Sarasen juga, tapi dengan Rulesnya begini. Naik, berikan pertanyaannya, berapa pertanyaannya dia, nanti akan kita catat, kemudian dia turun dengarkan. Begitu. Yeah. Atau satu pertanyaan satu orang. Begitu, teman-teman gitu. Ada yang mau bertanya kak? Kalau ada mau bertanya silahkan naik. Nanti akan kita jawab. Ayolah. Kalau sebelum itu, sebelum ada yang nanya, ya kita bahas dulu nih beberapa hal seperti kayak lagi center-centernya Tritunggal dan Wanes. Oh ada Gusinus lama ini. Ya. Silakan silakan. Ya silakan teman. Selamat malam. Ini beliau ini saya kenal lama ini. Selamat malam bro. Selamat malam bro. Wah luar biasa nih. Bisa jumpa lagi nih di TikTok nih. Iya. <laughs> 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 iya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya mau nanya aja, apa namanya? Yeah. Uh, okay. Saya sempat keliling-keliling kan di komal-komal gitu. Terus, uh, ada yang mengatakan kalau uh, Hosana itu artinya kayak di sebelah solawatan gitu. Uh, cuman, saya kepengen tahu aja, ke uh, Hosana itu artinya apa ya? Oh, itu saja. Iya, itu aja. Oke, okay. ya, mungkin ada yang jawab yang lain terlebih dahulu, atau bagaimana? Saya, saya boleh bantu jawab. <tuh> Jadi ya, kan kata hosana itu kalau kita perhatikan di alkitab itu ketika Yesus masuk ke gerbang Yerusalem betul? Iya. Ya jadi memang saat itu orang-orang eh, menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias, Mesias untuk eh, apa namanya, untuk politik. Jadi bagaimana mereka itu menyelamatkan bangsa Israel? Yesus itu menyelamatkan bangsa Israel itu secara politik. Dan orang-orang berharap sekali bahwa Yesus itu adalah Mesias yang secara politik itu, makanya mereka berkata hosana, memohon Allah menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus itu kan adalah uh, Yahweh menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan. Jadi uh, ya memang Yesus itu adalah penyelamat gitu. Jadi uh, sangat sangat mungkin sekali mereka itu memang meminta permohonan untuk penyelamatan dari Tuhan Yesus gitu. Karena hmm, Mesias hmm. itu memang juru selamat gitu. Dan mereka tahu Mesias itu pasti ya Allah sendiri gitu. Ya, silakan Bang ya tambah. Jadi ya ini kan bahasa Aram ya. Jadi Osana itu dari kata Aram Osana. Osana, Osana itu artinya selamat. Jadi ketika Yesus disambut di Yerusalem ketika dia masuk Yerusalem di itu ya sama dengan saya menyambut saudara Agustinus selamat datang di komal saya gitu kan? Jadi osana itu ya selamat mengucapkan selamat datang gitu loh. Nah itu kata dasarnya selamat. Nah jadi ketika disamakan dengan mohon maaf saya sebut lagi tadi yang dijawab eh, solawat solawat itu kan mendoakan supaya diselamatkan. Kalau ini kan mengucapkan selamat hello osana selamat datang gitu loh, <laughs> bukan meminta, kan tidak bu, jauh, bukan meminta keselamatan ya dari Tuhan Yesus ya, bukan meminta keselamatan, bukan meminta keselamatan, hmm, kira itu bening, kira meminta ditambut, keselamatan. gitu loh, oh. khusana okay, okay. bagi, oh, oh, oh. kan, Hosana bagi anak Daud, selamat bagi anak Daud, gitu loh. Oke okay, oke okay, siap siap, <laughs> saya pikir itu gitu, kan, gitu. karena kan memang kata-katanya kan kata uh, apa, memohon keselamatan, nah, kan Yesus masuk hmm. kan mereka kan memang kita tahu bahwa Yesus itu kan saat itu uh, di dianggap mereka itu adalah uh, Mesias dari uh, secara politik, setahu saya awal-awal ya. kan gitu. Makanya hmm. ketika Yesus sangat lemah lembut sekali, mereka uh, sempat kecewa, apalagi ketika Yesus disalibkan gitu. Gitu, itu sih yang saya nah, pikir ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi, hmm, jadi paman Charles Hmm. Jadi nanti ada turunan katanya itu. Jadi kata dasar dari osana itu sendiri itu selamat. Jadi hmm. mengucapkan selamat. Nah, turunan katanya nanti itu ada kata menyelamatkan, juru selamat. Nah, baru nanti kalau seandainya dikaitkan dengan kitab Ibrani, itu pasti mereka akan mengutip Mazmur 118 ayat 25. Memang di sana ada kata yang sama. Ya. Kata hosana juga, tapi dalam arti yang lain, konteksnya beda. Konteksnya di situ tolong, selamatkan. Hmm, tolong selamatkan. Gitu. Jadi tergantung ini penempatannya itu di mana. Itu loh. Hmm, okay, okay. Kalau kita mengucapkan hosana bagi anak Daud, ya itu yang kita ucapkan itu bukan uh, selamatkanlah anak Daud, bukan? Oh iya, iya Tapi betul, betul betul. Selamat kepada anak Daud gitu kan. Akan ada selamat lagu itu datang, kan. Datang ya, sambutan dia ya, betul-betul betul sambutan. Ya. ]nya. Betul. Jadi, Jadi konteksnya konteks harus itu, konteks itu memang konteksnya itu bukan memang kan ketika orang datang di Yerusalem mereka menyebutnya dengan meriah. Saya ingat mm -hmm. kuliah kemarin. Kemarin baru ya. Nah, video. Nah, aku lupa. Hebat. Ya. Artinya kan Hosana oh, bagi anak Daud bukan berarti kita mendoakan selamatkanlah anak Daud tuh. Oh iya iya. Tergantung kalimatnya berarti ya bro. Iya iya. Hmm. Tapi yang diucapkan ke Yesus tidak seperti dalam konteks yang lain yang ada di dalam Mazmur di dalam kitab-kitab para nabi itu konteksnya udah beda. Betul 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 betul. itu itu sih saudara Agustinus mungkin ada dari teman kita John juga mungkin ada tambahan udah cukup 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 bagus komandan satu nah Yong udah menjawab sih tapi kalau dalam aku jawab sedikit aja kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah uh, dari akar kata hosian yang berarti terlalu, atau dari kata Hosia yang selamatkan itu udah Kayak puji-pujian atau doa lah, sama kayak kita kalau raja itu datang ya, kalau dalam tradisi-tradisi e, kerajaan kalau raja itu datang pasti semua rakyat akan ngomong seperti itu, save the lord of king gitu. gitu gitulah. Ya. Dan untuk sederhana ketika paus datang lah, itu orang-orang itu ngomong apa coba? Bosa. Apa dan? Ya, ya, Nih, kan? ya. ada kan? Ya, sana. Osana bahasa Latin kan? Ah. Osana papa. Iya kan? <laughs> ah. Betul kan? Ya, betul betul betul, betul. Itu ya. Ah. Mm -hmm. ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi tergant tergantung konteksnya dan di konteks kita Kalau eh, ditanyakan konteks iman kita apakah kita rawatan enggaklah. Justru. Enggak, enggak. Justru Dia lah yang menyelamatkan kita bagaimana dia memohon selamat. Oh kita iman kita memang gak minta keselamatan Memang keselamatan sudah Iya memang Kristus kan hmm. Hmm. Cuma Begitu. ya itu kalau, kalau kita lihat konteksnya Memang seperti itu Dan itu yang mengatakan itu siapa Orang-orang Yahudi Yang akhirnya menyelipkan Yesus kan hmm. Hmm. Ya. Begitu Saudara Agustinus Apakah semakin ya. bingung Sudah menjawab Bro Agustinus? Iya, sudah, sudah, sudah. Cuman uh, sempat dipelintir di koma sebelah jadi saya. Saya kan juga sempat apa ya, googling, googling lah kok di kalau di translate gitu kok nggak ada artinya juga. Kalau kayak haleluya kan ada artinya puji Tuhan gitu. Oh. Tapi maksudnya di itu ada jadi saya juga. Cuman nah. pasti turunan aja sih. namanya koma sebelah bahas apa sih? Gua kepo iya, <laughs> ya, yeah. yeah? emang, emang sebelah ngapain? Itu ngapain? bahas apa, melintir apa, uh, melintir lum... maksudnya gini. Jadi, uh, apa namanya? Kan ada, oh, jadi ngebahas itu ya, eh, <sujuh> uh, apa-apa bongkar aja, bongkar. Nah, jadi, maksudnya ada. Uh, waktu itu ada yang nanya ada sholawat solawat gitu terus mereka bilang di kalian juga ada solawatan solawatan hosana itu gitu makanya saya lah kok nah, gitu. Nah, nah, nah. Betul. Gitu. <tuh> ya kan bedanya kan kalau kalau di sebelah kan solawatan kan untuk untuk Muhammad, ya, bukan untuk Allah Aduh. <tuh> kita Oke, sudah, langsung sudah. ini ya fokus Nanti aja lah hello. ya fokus oh. yang kita bahas saja oh, <laughs> oh, ya, ya. Yang itu udah langsung sih bahas yeah. jadi udah jelas ya Bro, Cita Sinus Cita. bahwa hmm. bahwa uh, kata hosana itu uh, merupakan uh, kata selamat kalau dalam Indonesia ya halo selamat gitu selamat datang gitu kan welcome to my house <laughs> atau welcome to the jungle gitu Tuh, kemarin, begitu loh, pas aku belajar Injil Injil Matius atau Injil Lukas? Ya? Karena ini maksudnya Injil Matius sama Lukas Udah selesai sih Cuma memang uh, sempat uh, menanyak, ada yang menanyakan hal itu Dan memang dijawab memang uh, itu Saat itu Yahudi setiap kali ada orang yang datang Itu mereka menyambutnya dengan sangat meriah gitu. Kenapa? Karena kan sudah mendekati Pasca Jadi banyak pengunjung yang datang Dan itu menjadi sumber devisa negara juga itu makanya disambut hmm. dengan meriah itu jawaban dari guru saya waktu itu mm -hmm. ya ya thank you thank you udah ya. ya. terima kasih kak Agustinus mata kata kak mata kata di mute dulu sudah saya mute oke okay, ya, bro oke okay, thank you Ya terima kasih ya. Kak John. Uh, beliau sedang mau pergi. Ya lanjut. Apa lagi Kak teman-teman kalau ada silakan naik. Uh, pertanyaan ya. ya dipersilakan untuk turun biar nanti ada teman-teman yang lain kan bisa naik lagi juga untuk pertanyaan. Makasih Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Thank you semuanya. Tuan Thank okay. you Bro. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa datang lagi di sini. Iya sampai. Terima Halo, mata kata ada yang ditanyakan atau yang mau disampaikan? Silakan. Silakan open mic. Ya, tadi saya tutup mic-nya. <laughs> ada berisik-berisik sedikit. Ya, ya. Silakan mata kata apa yang mau ditanyakan? Kau ditanyakan apakah saya masih, masih single? Masih ya, single? halo, selamat malam. Malam-malam. <laughs> Aku di jambak nih tadi baru. Waduh. waduh. Ini. Waduh. <laughs> tadi aku sempat masuk di roomnya uh, ini Pak Benz ya, pendeta Benz ya. Hmm, hmm. Uh, tapi ini bisa di ya, diomongkan nggak ya di sini? Nih. Boleh, boleh, boleh. Siapa? Ya? Hari ini kok warnanya itu merah ya. loh. Apa-apa. Ya, jawab, jadi uh, sebenarnya saya mau bertanya ini uh, uh, apa ya uh, premis mereka gitu. Jadi itu kan uh, saya tanya pertama saya tanya tentang dasar mereka itu kan dari uh, ayat yang mengatakan Allah itu roh. Kata-kata uh, itu kan seperti Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha baik. Jadi itu kan kalimat ini ya kalimat uh, kalimat tunggal nominal ya jadi kata yang predikatnya adalah kata benda cuma <tuh> ketika kita ketika kita ngomong intro itu bukankah kita sedang menjelaskan esensi Allah dari kategori tertentu yaitu kategori bagaimana dia bereksistensi atau kalau Allah itu baik kita sedang menjelaskan Allah dalam kategori uh, tentang moralnya Allah itu seperti apa atau kalau mau tahu tentang kategori Allah sebagai yang berintelijensi gitu, bukankah Allah itu roh itu adalah uh, Allah itu entitas sementara roh itu uh, esensi gitu. Nah kemudian saya, waktu itu saya tanya, Sethi, apakah posisi Wanes adalah mengatakan roh itu bermanifestasi kemudian menjadi Bapak Putra, dan Roh Kudus? Waktu saya bilang gitu, mereka langsung bilang, wah ini framing framing gitu. Padahal dulu saya pernah masuk dan saya dengar tuh Malikil ngomong seperti itu gitu loh. Nah ini kan ini kan suatu perubahan apa ya, gramatikal yang ya nggak logis gitu dari yang esensi dia jadi subjek yang punya keinginan sendiri gitu. Loh. Jadi ketika roh itu memanifestasi diri sebagai Bapa Putra dan Roh Kudus kan bukankah roh itu kemudian harus menjadi sesuatu yang punya otoritas atas dirinya sendiri? Sementara posisi awal itu Allah itu roh. Jadi roh itu esensi. Nah, mereka balik menjadi roh itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Cuma waktu saya tanya tadi begitu, mereka bilang, oh framing, framing. Jadi saya mau cek lagi kata-kata Malikil apa benar ya uh, pernah mengatakan seperti itu karena seingat saya sih dulu begitu posisinya. Uh, hmm. Itu sih dari cerita uh, yang cerita hari ini aja gitu. Ya. Jadi itu kira-kira seperti okay. uh, hmm. uh, proposisinya kan roti hmm. itu makanan. Uh, Terus mereka balik menjadi makanan itu roti. Dan kemudian bisa banyak banget makanan itu roti, makanan itu mangga, makanan itu rengginang dan seterusnya. Saya sedang mencari apakah di situ kesalahan mereka dalam membuat apa analisa yang semut kemudian berakhir menjadi apa mereka yang seperti sekarang ini. Tapi tadi saya agak terkejut ketika mereka bilang bahwa itu Frank. Jadi sekarang saya cari lagi api, uh, sebenarnya bagaimana posisi mereka itu dalam Rumusan itu, Allah itu roh yang sementara ini saya tangkap. Sebenarnya mereka membalik itu menjadi roh itu Allah, jadi yang esensi dijadikan subjek jadi dijadikan Itu saya sedang mencari-cari. Itu teman-teman uh, mungkin punya pendapat soal ini. Iya, hmm. oke, okay. jadi gini: sebenarnya untuk kami orang Katolik uh, dan juga Bapak, pasti orang Katolik juga, ya. Iya, iya. Yeah, yeah. Ya, ya, ya. oke. Okay. Jadi gini, untuk kita orang Katolik sebenarnya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri tentang alat Tritunggal ini. Uh, tetapi saya tanggapi dalam tiga bagian saja supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama gini, ketika kita mendengarkan pengajaran uh, seperti mereka, kita akan kemudian kembali melihat sejarah gereja. Itu dulu yang kita lihat supaya kita tidak buru-buru mengatakan jangan-jangan benar ini. Mereka pakai ayat semua. Oh jangan kira setan juga ketika mencobai Yesus pakai ayat. Jadi jangan jangan langsung percaya karena pakai ayat lalu kita anggap itu kebenaran. Iblis saja mengutip Kitab Mazmur kok ketika Yesus dicobai. Nah, artinya jangan cepat kita langsung memutuskan bahwa apa yang disampaikan berdasarkan ayat-ayat itu sudah pasti benar. Karena bahayanya adalah berada di luar magisterium gereja sehingga orang bebas saja mau ngomong apa. Sementara kami di komal ini saya juga takut-takut ini kalau salah ngomong, maka saya hati-hati. Nah, pertama dalam sejarah gereja memang orang-orang eh, yang berpaham seperti Wanes ini sudah pernah ada, ya misalnya Sabelianisme. Dan Sabelianisme ini bukan muncul di abad pertama, tapi dia muncul sekitar abad ketiga. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh Sabelian adalah bahwa semua sama hanya memakai topeng saja seperti tadi yang bapak baru ceritakan eh, seperti Tuhan itu suka suka pakai topeng gitu ya kadang dia jadi ini kadang dia jadi itu dan macam-macam jadi eh, bisa dikatakan teologi topeng lah itu ya jadi ketika dia di dunia ya dia jadi seperti rupa Yesus Lalu di suatu waktu dia jadi rupa kudus. Di suatu waktu dia jadi apa. Atau seperti gambaran yang mereka gunakan. Oh seorang ayah kalau di rumah dia jadi kepala kepala keluarga. Kalau dia di kantor dia jadi sopir bosnya. Kalau dia di... Di mana lagi nih? <laughs> kalau dia di warung, oh dia lagi nongkrong di La tuak gitu. Misalnya dia adalah seorang preman misalnya. Nah ini teori topeng berganti-ganti itu yang pertama dan itu memang diajarkan oleh Sabelius pada saat itu dan e, gereja sudah tahu bahwa ini ajaran ajaran sesat ya ajaran sesat e, yang memang e, bukan, muncul di abad kedua, ya. e, bukan muncul di abad ke kedua ya bukan muncul di abad ke-1 dan langsung diketahui oleh bapak-bapak gereja kita bahwa ini ajaran yang ngawur nih ya oke okay. Uh, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa orang yang mengajarkan ajaran Wanes pada masa ini, mereka-mereka ini kan kelompok yang keluar dari perkumpulan tertentu, yang di mana di dalam gereja mereka tidak ada magisterium. Sehingga, eh, uh, ya terserah gue aja, gitu kan. Gue mau ngomong apa, lalu diikuti pengikutku, yang penting aku pakai ayat, pokoknya aku buat konsep ini konsep itu, lalu kemudian dianggap konsep itu benar. Nah ini yang bahaya karena bisa-bisa e, besok muncul lagi konsep yang lain, ya. Oke. Okay. Lalu bagian ketiga. Nah bagian ketiga ini lebih kepada e, kita bisa melihat dasar-dasar dari kitab suci dan juga dari kesaksian para rasul. Saya eh, seringkali mengatakan begini, saya meskipun saya dihina sebagai penganut tritunggal, ya, saya lebih percaya kepada para bapak gereja dalam mengajarkan ajaran tritunggal dibandingkan mereka-mereka itu. Ya. Kenapa? Mereka itu lebih dekat dengan waktunya di mana ajaran itu ada. Dibandingkan orang yang muncul sekarang, yang saya kurang tahu, kredibilitas, kevalidan, apa yang diajarkan itu di mana mengukurnya. Saya harus mengukur pakai apa. Sementara para rasul bisa diukur, di mana pengetahuan mereka, kenapa mereka tahu, atau murid-murid mereka, kenapa mereka tahu, ya karena mereka memperoleh dari orang yang memang saksi mata. Nah, di dalam Kitab Perjanjian Lama kita melihat di sana bahwa Allah itu kan selalu menunjukkan diri. Menunjukkan diri kepada para rasul, kepada para nabi terutama ya. Kalau perjanjian lama. Misalnya ketika penciptaan. Di sana kan kelihatan. Jangan tanya istilah kata kata tritunggal ya. Memang nggak ada tulisan langsung itu. Ya banyak hal yang tidak ada tulisan langsung. Nah justru yang ada di dalamnya adalah yang mencerminkan itu. Misalnya, melalui penciptaan dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang, terus Allah berfirman, "Nah, di sini kan kita sudah mulai kelihatan, ya, seharusnya kan tidak ada cerita roh Allah melayang-layang seharusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada itu? Seharusnya kan tinggal cukup saja Allah berfirman, kan selesai, ya? Kan tidak ada roh Allah melayang-layang." Nah, di sini kan di sini kan kelihatan mulai kelihatan ketritunggalan pribadi Allah Tritunggal itu. Atau teofani Allah kepada kepada Abraham di Mamre ketika dia menyampaikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai anak terjanji yang bernama Ishak. Lalu Allah menampakkan diri dalam tiga wujud. Ya. Nah pertanyaannya kalau kita mau mengkritisi kenapa nggak satu aja ya kan berarti ini kan ada ada semacam kalau bahasa sederhananya ini gambaran-gambaran alat Tritunggal itu loh kan kalau kita kritisi misalnya kenapa nggak satu aja kenapa harus tiga ya kan ada ada ayatnya di situ lalu yeah. ada tiga orang pemuda menampakkan diri kepadanya benar kan pak ya ya yeah. ya yeah, yeah. Nah, mari kita kritisi misalnya. Lah, kenapa enggak satu? Nah, ini maksudnya apa? Ya kan? Nah, ini kan direfleksikan oleh umat beriman perdana. Ini kenapa ini? Kok bisa begini? Ya. Nah, hasil dari refleksi inilah nanti ditemukan. Oh, ternyata Allah ini menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan itu dengan cara seperti ini. Coba misalnya mereka menggunakan paham seperti Wanes. Ya artinya di situ bukan ada tiga seharusnya satu, ya kan? Nah, tetapi bapak gereja kita atau bapak apostolik kita bukan orang bodoh juga, mereka refleksikan ini. Atau di dalam kitab nabi-nabi mereka menemukan misalnya, ya, di dalam kitab nabi Yesaya misalnya ada nubuat, di dalam uh, kitab uh, Zakaria misalnya mereka menemukan di sana berbicara Allah uh, dan Firman-Nya uh, yang keluar dari dirinya rohnya atau misalnya ketika Allah menciptakan manusia marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita nah di sini kita sudah melihat kenapa nggak menggunakan kata saya mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa saya Kenapa enggak pakai kata saya? Kenapa pakai kata kita? Ya. Nah, saya, ya. nah, kata -kata. Kenapa enggak pakai ini, Pak? kata kita? Kenapa ya, karena kata Sang Kenapa pakai kata kita? Kenapa pakai kata kita? Kenapa pakai kata kita? Sang pakai kata kita? Kenapa memakai kata kita? Kenapa pakai kata Kenapa kata Kenapa kata kita? Mungkin di situ kan nggak ada tulisan ditulis memang Tritunggal enggak. Ini nanti kan direfleksikan oleh uh, umat beriman perdana, ya bahwa Allah ini menyatakan dirinya dengan cara Trinitas, dengan cara Tritunggal, ya makanya Allah Tritunggal itu bukan berbicara berapa Allah, tapi berbicara bagaimana Allah mewahyukan diri. Nah, Misalnya kita masuk misalnya ke Injil Yohanes misalnya. Kemarin juga sempat ada orang yang masuk ke sini itu. Ketika saya diskusi dengan Pak Knox, Saya suruh dia baca Injil Yohanes. Saya melihat kesalahpahaman mereka di sini. Eh, Pak Man kata kata Mereka hanya memotong ayat. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah kemarin itu saya suruh dia baca. Dari ayat 1 sampai 18. Kenapa saya suruh dia baca? Kan di situ jelas, ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di situ kan sudah ada dua itu: firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, menunjukkan eksistensi firman tadi sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari Allah, yang mempunyai substansi ilahi. Nah Firman yang mempunyai substansi Ilahi ini dia masuk ke dalam daging yang kita kenal dengan kata inkarnasi atau dari bahasa Yunani sark. gitu ya dia masuk dalam daging di ayat Yohanes 1 ayat 14 nah disitu kan kita sudah bisa melihat ketika ya Firman yang substansinya tadi adalah Allah yang bersama Allah atau yang bersama Allah Bapak tadi dia menjadi manusia otomatis pribadinya berbeda nggak Pak dia kan jadi manusia Yesus kan ya, ya. otomatis pribadinya berbeda pasti dia dipanggil Yesus ya. dan Bapak tentang eh, tetap dipanggil Bapak kan ya, ya atau Allah oke nah apa yang tidak berubah dari yang namanya Yesus ya substansinya sebagai sebagai firman, sebagai logos. Ya, itu yang tidak berubah. Oke. Ketika dia berinkarnasi, berinkarnasi ya dia mengambil bentuk manusia, tapi manusia yang sempurna. Di kelihatan pembedaan pribadi tadi. Pembedaan pribadi Bapa dan Yesus dari Nazaret itu yang adalah Sang Logos itu juga. Itu ya. Nah, kemudian kita mencoba melihat lagi dalam kitab suci contohnya Yohanes 8 ayat 42 misalnya Yesus sendiri yang mengatakan kok aku datang dan keluar dari Bapa aku datang dan keluar dari Bapa bagaimana logikanya Anda menyamakan Yesus dengan Bapa dalam konteks ini berarti Bapa keluar dari Bapa dong kalau sama-sama jadi ini konyol ini keluar dari dirinya sendiri ini ini bagaimana coba Aku datang dan keluar dari Bapa. Ini mencerminkan bahkan mendukung logos tadi. Logos yang keluar dari Bapa berinkarnasi menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Substansi keilahiannya sebagai firman tetap. Sehingga dia disebut sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, sungguh Allahnya di sini apa maksudnya? Substansinya sebagai logos Allah. Oke? Nah, lalu kita bergeser lagi. Di mana Yesus berbicara tentang Roh Kudus? Nah, ketika kita misalnya membaca di dalam Injil Yohanes lagi 14 misalnya atau 16, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yakni Roh Kudus." Apakah ini tidak menunjukkan ada Tiga tiga, tiga pribadi yang ada yang keluar, ada yang diutus Bapa. Jelas kan kelihatan kan aku meminta kepada Bapa dan Ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Kelihatan jelas. Ya. Kelihatan jelas. Atau mungkin ada yang mengatakan ah nggak benar itu. Nah, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Apakah Yesus sendiri yang turun ketika Pentakosta? Saya tanya kepada teman-teman. Adakah Yesus sendiri yang turun atau Bapak yang turun? Tidak, Roh Kudus. Nah, iya kan, iya kan. Nah, dalam rupa apa? Dalam rupa apa turunnya? Lidah-lidah api kan? Iya, lidah-lidah api. api. Nah, teman-teman, mari kita flashback kepada kisah keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Yang menemani mereka di di malam hari apa? Apa? tiang api. api tiang api tiang api. api. pada siang hari apa tiang api tiang awan tiang awan tiang awan nah teman-teman lihat gambaran di sini ya itu seperti ada tipologi ya kejadian yang terjadi pada masa lampau itu gambaran yang akan terjadi pada masa yang akan datang yang disebut sebagai tipologi nah ini kan berbeda Allah Bapa ya menaruh tiang api yang merupakan lambang Roh Kudus atau juga burung merpati yang turun ketika Yesus dibaptis untuk membantu orang Israel pada malam hari. Apakah kita harus samakan Allah Bapa yang mengirim tiang api itu bahwa itu adalah dirinya sendiri? Tidak dong. Sama seperti ketika Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus tadi aku akan akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu terjadilah pentakosta. Pertanyaannya yang turun waktu itu kan bukan Bapak. bukan Yesus pula. Justru dalam rupa lidah-lidah api, gemuruh atau ketika Yesus dibaptis, burung merpati mewujudkan dirinya sebagai sebagai pribadi yang berbeda meskipun substansinya sama. Oke? Nah, saya kurang tahu apakah penjelasan saya yang sangat singkat ini bisa dimengerti atau semakin memperumit. Nah, silakan mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau tambahan. Nah, kalau yang uh, saya pernah gunakan ke mereka, kalau uh, dari ayat itu ya uh, soal kesaksian Yesus itu. Jadi orang-orang Yahudi -orang, kan, orang-orang Farisi -orang bilang engkau bersaksi tentang dirimu kesaksian kesaksianmu itu tidak benar. Kemudian jawab Yesus kepada mereka katanya biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi dan seterusnya cuma di ayat uh, 17nya bab 8 nih Yohanes uh, dan dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang dua orang ya jadi ini jelas dua pribadi adalah sah Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Pertama, Yesus sebagai pribadi, dia adalah saksi tentang dirinya sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi menurut hukum Yahudi itu jelas sudah ada dua pribadi di situ. Tidak mungkin itu Bapak dan Putra sama. Itu saya pernah gunakan, cuma waktu itu tidak sempat dijawab uh, banyak atau dielaborasi. Uh, soal uh, kitab kejadian, saya uh, melihat uh, struktur kitab kejadian itu uh, secara tipologis itu uh, sama dengan Uh, dalam tema penciptaan itu sama dengan di perjanjian baru ya jadi kalau kita lihat pertama itu kan uh, beresit bara, uh, bara elohim itu beresit bara elohim kemudian veruah elohim merakhevet alpnehamayim itu kan uh, lalu hmm. yang menarik setelah itu kan ada air air di mana uh, roh itu melayang-layang dan ini kan berhubungan dengan penciptaan dengan pembaptisan dan kemudian betul. ada saya hitung tuh ada 10 Fayomer elohim jadi dan kemudian Allah bersabda itu Aku hitung ada sepuluh, jadi kalau uh, itu membuat saya terus terang berpikir tentang sepuluh perintah Allah itu yang ada di Gunung Sinai. Nah, itu kan penciptaan umat Israel ya, sementara di perjanjian baru itu penciptaan uh, manusia sebagai uh, sebagai manusia baru kan. Kita melihat di situ ada Bapa di Jordan itu, kemudian Roh Kudus dan ada Yesus di atas air yang uh, Roh Kudus melayang di atasnya. Jadi kalau kita lihat simbol-simbolnya ya, ada air dan kemudian uh, Yesus sendiri, kemudian... Uh, terutama air itu itu kan kalau kita melihat itu tiga tipologi penciptaan uh, yang ada dalam uh, kisah penciptaan lalu penciptaan uh, pertama penciptaan dunia ini alam semesta yang baru lalu yang kedua penciptaan umat Israel di uh, di Sinai itu dengan sepuluh perintah Allahnya uh, dengan sepuluh itu kemudian uh, penciptaan yang baru penciptaan baru di dalam diri Yesus itu yang di kita perjanjian baru jadi secara struktural saya melihat uh, jelas uh, Jelas itu uh, ada bapak Putra Roh Kudus di situ ya secara struktural. Sementara uh, saya pernah juga dengar berapa kali si uh, Maliki selalu ngomong bahwa da, de, uh, devar Yehova itu uh, itu hanya perkataan. Sementara kalau kita lihat jelas di kitab kejadian tuh ada uh, ketika yang kejadian bab 15 itu ya itu akan Abraham hmm. menyebut firman Tuhan Devar Yehova itu bahkan sebagai Adoni Yehova. D kalau kita baca itu dari ayat 1 sampai ke 7 itu jelas uh, si firman Tuhan itu, Dufar Yehova itu dia nanti berkata-kata, jadi kat kata yang digunakan bukan lemur lagi. Lemur itu infinitif, jadi bisa dibilang itu cuma katanya. Atau uh, firman itu ada, terus dia seperti suara ber, uh, seperti ini gitu kalau lemur. Nah, kalau kita lihat di ayat 5-nya yang digunakan itu bukan lemur tapi fayomer. Fayomer itu kan uh, jelas kata kata dia dan dia berkata dan dia telah berkata itu perfect ya bentuk kal uh, kata kerja bentuk kal Ibrani bahkan nah, di ayat yang ke uh, ini saya pernah tulis ini uh, di ayat yang kelima juga itu dikatakan bahwa Firman Tuhan Fayomer itu membawa Abraham membawanya keluar Fayotse oto hakutsa jadi bahkan jadi uh, devar Yahweh itu selain dia berkata dia bisa berkata bahkan dia membawa Abraham keluar dan di ayat ketujuhnya bahkan firman Tuhan atau devar itu menyebut dirinya sendiri sebagai Yehova. lalu Ia memang di dalam uh, uh, kitab itu tidak ditulis devar Yehuvah, tapi kita jelas subjeknya subjeknya sejak awal itu devar Yehuvah, ya berkata nah ini lalu Ia berkata kepadanya jadi uh, firman Tuhan maksudnya Ia berkata kepadanya fanyomer elau Lai kepada Abram, akulah, akulah Yehova Adonai. Akulah Yehova yang membawa engkau keluar dari Urkasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ini belum tadi belum sempat saya omongkan di di room itu aku udah di kick. Itu ya beberapa hal yang pernah saya pikirkan. Maksudnya saya tuh mencoba mencari apa sih uh, masalahnya teman-teman Banias -teman ini di mana mereka itu titik salahnya di mana makanya tadi saya mencoba menganalisa secara gramatikal apakah mungkin di di titik itu dari berubah dari yang Allah itu roh menjadi roh itu Allah. Jadi yang esensi mereka tempatkan sebagai substansi atau sebagai entitas sehingga mereka nanti kemudian bermanifestasi dan seterusnya gitu. <laughs> Begitu mungkin ada teman-teman lain yang mau beri iya. komentar mungkin kalau masih gitu. Ada yang mau disampaikan, Paman Charles? silakan. Sudah cukup lengkap menurut saya. Silakan, Bro. Ya, ya. Uh, saya kira begini ya. Uh, di dalam kitab suci sebenarnya, uh, kesalahan mereka ya, Pak ya, uh, coba saya menalar-menalar ya, apa yang uh, membuat mereka salah itu begini. Mereka selalu mengutip kata-kata di mana Yesus, contoh ya, ketika Filipus bertanya, Ya kan, ini pasti pasti dipakai nih, uh, saya kira ya. Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Nah itu, itu pasti mereka akan uh, mengatakan ketika Yesus mengatakan siapa yang telah melihat Aku ia telah melihat Bapak Tetapi mereka hanya potong ayat itu Pak, hanya hmm. potong ayat. Nah yang dimaksud ya, ya. Yesus di sini bukan pribadinya sama, tapi pekerjaan-pekerjaan ya. dia lakukan itu hmm. lihat loh. Ini pekerjaan ya, yang ya. kulakukan, ya itu ya, ketika Paulus bergerak kerjaanku, uh, masa kau uh, sudah menyatakan itu, benar. Nah. Saya pernah memikirkan rumusan untuk itu adalah sebenarnya itu ada representasi ot otoritatif diri Yesus, jadi bukan ah. penyamaan pribadi, ya. tapi Yesus mengatak, menyatakan itu sebagai representasi otoritas, representasi, representasi otoritatif dirinya sebagai yang... Uh, yang sama seperti Bapak, jadi bukan penyatuan atau penggabungan atau apa ya uh, pribadi Memang di situ. Iya, bukan itu kan? Itu maksudnya, jadi kan menurut saya itu representasi otoritatif Yesus itu setara dengan Bapak. Gitu bahwa kalau uh, ya itulah dia ya. seperti kira-kira gitu. Mungkin rumusannya, ya, kalau, kalau uh, rumusan teknisnya mungkin itu ya representasi otoritatif. Kan bukan bahwa saya sama uh, dalam hal... Uh, bahwa saya satu pribadi saja dengan bapak itu tapi ketika orang melihat Yesus tuh orang-orang melihat representasi otoritas yang utuh dari si bapak itu dalam diri Yesus gitu kan kelihatannya e. gitu ya bang ya ya jadi banyak yang uh, mereka salah paham ini misalnya juga ketika Yesus berkata dalam uh, Yohanes 10 ayat 30 ya Aku dan Bapak adalah satu nah ini ini juga sama jadi uh, mereka tidak mengartikan sesuai dengan konteksnya. Mereka pikir satu yang dimaksud itu satu pribadi. Padahal yang dimaksud di situ kan satu substansi, ya kan? Satu substansi yeah. sebagai ilahi, karena dia logos, ya kan? Nah, lalu yeah. mereka menyalahartikan ini satu pribadi. Saya melihatnya sering mereka kutip juga ini. Seperti itu. Iya, iya. Iya. Nah, sehingga tadi kalau uh, kita uh, kita kaitkan ya dengan uh, firman firman atau logos itu uh, atau daftar Elohim tadi, kalau kita kaitkan, ya itu nanti kan jatuh-jatuhnya juga kepada pengajaran yang satu lagi itu. Yang mengatakan... Uh, Allah menciptakan firmannya. Jatuh-jatuhnya ke sana nanti kalau uh, salah pelintir lagi itu. Hmm. Pelintir sedikit, salah. Teman-teman, ini uh, saya pernah dengar uh, Bisok Baron, mungkin teman-teman tahu ya, yang dari Amerika. Uh, Uskup Baron itu pernah menjelaskan tentang uh, Trinitas, tapi uh, dari perspektif ini tentang Kecenderungan makhluk untuk memproduksi citra diri itu. Nah, mm -hmm. jadi uh, kalau kita uh, mulai strukturnya dari yang paling rendah, seperti benda, itu kan mereka memproduksi citra dirinya sebagai bayangan. Misalnya, dia cerita gini si uskup tuh, uh, seperti batu. Uh, ketika kita menggeser batu itu atau dia tergeser oleh sesuatu, kemudian kita melihat ada jejak di situ, ada jejak bekas batu itu. Nah, kemudian kalau kita melihat tumbuhan, bagaimana dia memproduksi citra dirinya kita melihat ada bibit banyak di kalau kita pergi ke hutan ada banyak sekali bibit-bibit tumbuhan di situ. Itu adalah citra diri yang lebih tinggi dari si benda itu ya. daripada si batu. Nah, kemudian di tahap ketiga ini binatang. Nah, mereka memproduksi citra dirinya uh, dalam uh, sebuah kooperasi antara yang, uh, yang yang jantan dan betina. Makanya ada anak binatang. Nah, ini uh, skala interioritasnya adalah uh, naluri lebih tinggi dari uh, ayo dari apa benda dan binatang nah kemudian di atas itu manusia manusia memproduksi citra dirinya lewat suami dan istri itu menjadi anak-anak anak-anak manusia nah ini skala interioritasnya sudah melibatkan akal budi kehendak bebas cinta dan sebagainya nah kalau kita melihat bagaimana struktur itu berjalan dari benda, tumbuhan, binatang, manusia, kemudian bagaimanapun kita membayangkan di atasnya yang paling atas itu kan Allah. Bagaimana Allah memproduksi citra dirinya? Kemudian di situ sampai ke titik ini, Si Uskubarun mengatakan, yaitu anak Allah. Kenapa ada istilah anak Allah? Nah itu bagaimana Allah memproduksi, itu adalah produksi citra diri Allah sendiri gitu dan interior, interior uh, skala interioritasnya itu uh, rohani ilahiah <tuh> jadi mm -hmm. makanya uh, memang mungkin ini jarang dilihat oleh orang uh, katolik uh, maksudnya bahwa di dalam uh, perjanjian lama uh, seperti Yova atau devar elohim atau malak, uh, malak elohim itu uh, di uh, demonom lain kayaknya mereka berani dengan jelas menyatakan itu yesus cuma kemudian kalau kita melihat uh, Struktur ini kemudian anak Allah ini kan uh, hal yang logis gitu kalau kita lihat dari bagaimana struktur itu semakin uh, melihat meningkat ke atas. Nah, kemudian uh, tidak saja uh, Allah itu memproduksi citra dirinya sebagai anak Allah yang rohani sebagai thevar yehova sebagai uh, kata, saya kadang cenderung menerjemahkan thevar atau logis itu sebagai kata karena kalau firman kita tidak punya pilihan lain selain firman, orang bisa pikir itu sebuah perkataan atau ucapan. Sementara kalau kata itu kan kita bisa bilang itu sebagai ide, tapi jelas ketika kita bilang perkata, perkataan itu sebagai ucapan, ha, kata atau logos atau inovaria, itu kemudian ketika uh, dia uh, berinkarnasi, itulah Yesus itu, gitu loh. Jadi kemudian inilah Anak Manusia yang memperoleh kemanusiaannya dari Maria. Jadi kemudian kalau... Uh, uh, ya ya seperti itu. Jadi saya pernah dengar uskup Baron menjelaskan uh, tentang trinitas dari perspektif itu ya. Nah, uh, kemudian saya sempat berpikir begini, uh, apakah itu semacam ini ya? Uh, kalau di Jawa itu ada raga sukmo. Jadi sukmo itu bisa melayang pergi meninggalkan tubuhnya. Sementara dalam cerita-cerita santo-santa kita, yang paling jelas kalau kita melihat padri Pio itu ada banyak kisah di mana dia bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Dan dia melakukan aktivitas yang berbeda, uh, yang terkenal waktu Perang Dunia Kedua itu kan, dia menyelamatkan seorang, uh, seorang apa, officer tentara Italia, waktu uh, dia bilang ada imam yang bilang uh, segera pergi tinggalkan tempat itu, orang itu pergi tentara itu, dan tiba-tiba kemudian di situ meledak, ada bom atau granat yang meledak. Nah, kemudian akhirnya sampai suatu saat berapa tahun kemudian dia menyadari bahwa ketika datang ke uh, tempatnya Padre itu uh, Pietro Sina ya dia oh ini ini orangnya Padre Pio ini yang ternyata melamatkan aku nah kemudian saya berpikir begitu <tuh> kalau <tuh> manusia saja uh, bisa mengirimkan uh, dirinya rohnya uh, ke tempat lain di saat yang bersamaan dan beraktivitas dengan cara yang uh, otoritas yang uh, sama tapi dengan aktivitas yang berbeda. Bukankah Allah uh, dalam hal ini Yesus Allah Bapa dan Allah Putra itu uh, mungkin berfungsi seperti itu tapi dalam taraf yang lebih canggih gitu ya maksudnya Yesus ini memang pribadi pribadi itu uh, pribadi kedua itu tapi dia juga adalah uh, satu masih satu esensi yang uh, sama dengan Allah Bapa itu saya sempat berpikir seperti itu gitu. uh -huh. <laughs> itu mungkin ada tanggapan teman-teman ya kalau saya uh... Apa yang disampaikan oleh Bapak sih, ini ya, saya melihatnya memang ya, untuk menjabarkan memang kita eh, bisa banyak cara ya, tetapi eh, memang kita sebagai yang terikat dengan magisterium, kita selalu kembali ke magisterium gitu, meskipun untuk menjelaskan tujuh, kepada orang-orang di luar kita itu, eh, terutama di luar kita ya, cara menjelaskannya mungkin banyak cara, eh, kalau cara yang saya gunakan tadi. Uh, saya juga sering menggunakan cara tadi itu uh, supaya um, harus bisa dibedakan itu uh, ketika ketika kita menyebut uh, Allah Tritunggal ya Logos ini kan berinkarnasi tetapi dalam kelogosannya dia tetap ilahi gitu ya. Nah sehingga nanti kita mengakui dia memiliki dua kodrat ilahi dan manusia gitu ya. Dan itu tidak bisa hanya ilahi saja, atau hanya manusia saja, gitu. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran Magisterium Gereja, mungkin saya bacakan beberapa catatan ya, dikatakan begini: kebenaran wahyu tentang Allah Tritunggal, Maha Kudus ini, sejak awal adalah dasar dan pokok iman gereja ya, yang hidup, terutama karena pembaptisan. Ini mengungkapkan e, iman kita dan juga kita ungkapkan dalam syahadat pembaptisan yang dirumuskan dalam khutbah, katekese, dan doa gereja. Nah, rumusan-rumusan yang demikian itu sudah ada dalam tulisan-tulisan para rasul, seperti salam yang diambil alih ke dalam perayaan Ekaristi, yaitu misalnya adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini kita e, bisa menemukan dalam e, 2 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, Efesus 4 ayat 1, ayat 4 sampai 6, e, di sini kan kita bisa melihat ya, jadi. Uh, uh, mencerminkan ya uh, tentang tritunggal itu ya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus di sini kita sudah 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 uh, melihat uh, skemanya kemudian alat tritunggal atau Trinitas itu merupakan doktrin yang sukar dan kadang-kadang juga membuat orang uh, bingung tetapi memang ketika kita belajar seperti ini Ya kita harus kosongkan dulu pemikiran kita yang mengatakan segala sesuatu itu harus logis karena juga kenyataan bukan hanya Tuhan yang tidak logis bahkan kehidupan kita ini tidak bisa kita logiskan nah, sehingga yang e, dikatakan oleh manusia ini e, logis atau tidak logis sebenarnya ya e, dirinya sendiri juga dia nggak bisa melogiskan dirinya sendiri artinya kita tidak tahu diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kita seolah-olah membatasi bahwa yang kita pikirkan itu sudah logis. Nah, sehingga saya mau mengatakan bahwa e, ketika seseorang mengatakan bahwa Allah yang diimani itu harus logis, saya, saya pikir e, itu bukan Allah. Memang ada sisi yang bisa kita logikakan, ada sisi yang tidak bisa. Maka... E, Meskipun kadang-kadang kita dituduh, ah masa sih ada Tuhan satu tambah satu sama dengan satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita menggunakan perkalian, apakah mungkin? Mungkin satu kali satu kali satu ya satu, atau satu bagi satu bagi satu, mungkin ya mungkin terjadi. Ya, nah istilah Trinitas ini ya bukan menjelaskan relasi dari tiga Allah yang berbeda. Ya, atau ajaran unitarian atau ajaran subordinasi. Tritunggal ini bukan berarti juga triteisme. Tiga keberadaan Allah yang tiga-tiganya adalah Allah. Tetapi kata Trinitas ini dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah. Baik dalam hal keesaannya maupun dalam hal keragamannya. Ya, jadi, formulasi trinitas yang telah dikemukakan dalam sejarah gereja, dalam sejarah keselamatan, adalah Allah itu satu esensi dalam tiga pribadi. Nah, formula ini memang merupakan suatu hal yang misteri dan paradoks, tetapi tidak kontradiksi. Keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensinya atau keberadaannya sedangkan keberadaannya diekspresikan dalam tiga pribadi. Nah, istilah ya. trinitas sendiri tidak terdapat memang dalam kitab suci, namun konsepnya sudah ada diajarkan dalam kitab suci. Misalnya, 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, Yakobus 2 ayat 19. Itu sudah sangat banyak gitu. Ya, nah mungkin ada tanggapan lagi dari uh, paman Charles atau paman uh, Mata Kata. Bang, kalau istilah Trinitas itu, kalau kita menggunakan satu Yohanes 5 ayat 7 gimana bang? Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu itu. Menurut saya uh, Trinitas itu. Iya, iya, iya. Tiga uh, dan ketiganya adalah satu itu kan uh, rumusan yang paling strict ya dari kata Trinitas itu sendiri kan ya, sebenarnya ya. Mm -hmm. Ya. Betul. Tapi mereka selalu tuduhannya ini apa? Yo uh, yo Yoh, Yohanan uh, apa? Uh, tam, sisipan gitu ya, Bang. Itu responnya gimana, Bang? Ah, gini, gini, Bang. Eh, uh, Pak. Sisipan itu bukan berarti palsu loh. Setuju, Yang diartikan setuju. Palsu. Saya, ya, benar, benar. Nah, saya jangan setuju. diartikan. Nah, kenapa mereka selalu mengatakan sisipan itu palsu? Saya kira mereka ini kan ngambil dari dari pandangan Saracen. Nah. Hmm sehingga saya bisa mengatakan itu 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 justru mereka mengutip kalimat Saracen karena gini sisipan itu bukan berarti ditambah yang tidak ada ditambah gitu bukan tapi ada manuskrip-manuskrip tertentu atau e, bisa dikatakan kodeks-kodeks dokumen-dokumen kuno ada sebagian dari bagian-bagian itu yang sudah lapuk atau sudah hilang lalu ditemukan di tempat lain di kodeks lain ditemukan hmm. di dokumen lain. Nah, ketika ditemukan di dokumen lain, dilihat, oh ini sama ini sambungannya ini. Yeah, nah, yeah. maka ditambahkanlah itu, bukan ditambahkan dari yang dari yang tidak ada, tapi dari yang ada, tapi kebetulan di naskah atau kodeks yang uh, misalnya anggaplah contohnya kodeks Sinaiticus misalnya, oh di kodeks ini tidak ada, naskah kuno ini tidak ada ini kata-kata ini. Lalu di, ada kodeks-kodeks yang lain. Ternyata ada dan kalimatnya sama persis sambungan dari bagian itu ya diambil untuk di, ditaruh di situ karena memang bagian dari dari kalimat itu yang eh, karena usia dari dokumen itu atau karena eh, kurang dirawat ya rusak itu hilang tapi ada di kodeks lain ya di, diambil. Dimasukkan ke situ, nah, orang-orang di plus dua, apalagi tadi yang anti tritunggal itu kan mereka, mereka menggunakan statement dari Saracen yang mengatakan itu ditambah-tambah dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan, itu Pak, sebenarnya yeah, jadi yeah. masalah. Iya, iya, oke, oke. Bang, saya pernah berpikir tentang apa tadi yang... eh, uh, Bang, dia bilang tentang apa ya? Allah yang melampaui logika gitu. Ah, uh, saya pernah mencari-cari tentang kata Elohim itu jadi uh, memang ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang cuma diungkapkan dalam bentuk uh, plural seperti kata apa uh, Samaim samayim itu kan uh, langit jadi itu kan kalau kita melihat kan bentuknya kompleks ya bisa berubah-ubah tapi kita selalu merumuskannya sebagai uh, sebagai langit uh, atau mayim Turba. air Kadang -kadang itu, itu kalau kita melihat di sungai atau di laut atau di se, se apa uh, dalam gelas itu kan itu diwadai oleh uh, dalam bentuk yang berbeda-beda tapi itu air lalu yang menarik tuh kata panim, panim tuh oh, wajah itu uh, dipakai ungkapan jamaknya jadi kalau kita melihat uh, mungkin wajah saya atau wajah teman-teman yang ada di sini ini yang dikatakan wajah saya itu wajah yang waktu saya bayi atau saya remaja atau dewasa itu kan ada kompleksitas uh, hidup orang itu. Juga seperti kata haim. Atau hidup sendiri dalam bahasa Ibrani itu. Digunakan kata jamak. Maka sebenarnya mungkin Elohim itu. Mau menceritakan itu ya. Mau mengatakan. Itu kan bentuk jamak. Menyatakan kekompleksan Allah. Maka kita mengenal. Uh, ketika. El itu. Elohim itu digunakan untuk menyatakan kemahaannya. Ada El Elyon. Maha Tinggi. El Sadai. Maha Kuasa. El Gibor. El Roy. Dan sebagainya. Maka. Kemudian hmm. saya melihat kitab kejadian yang mengisahkan mulai penciptaan itu dia tidak berbicara tentang El Elyon, El Sadai, El Gibor, El Roy, tapi tentang siapa pribadi itu yang menciptakan. Jadi ini Allah tidak disadari sebagai pernyataan ke apa ya uh, maha kuasanya seperti maha tinggi, maha kuasa, tapi ini adalah Allah sendiri menyatakan siapa Dia dalam penciptaan itu. Jadi itu semacam uh, Elohim dalam pernyataan diri sebagai otoritas pribadi gitu. Uh, Nah, uh, saya sempat berpikir begitu tadi uh, merespon bang yang berbicara tentang pemahaman tentang Allah yang melampaui logika itu. Iya. Hmm. Yeah. Yeah. Oke, okay. uh, saya masih masih um, masih lagi tentang matematika kali ini, jadi. Memang banyak sekali kesalahan dari saudara-saudara kita ini juga mengenai kata pribadi juga mereka salah. Mereka mereka hmm. pikir kata pribadi itu sama seperti dalam penggunaan pribadi manusia. Ini yang mereka tidak 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 ini tidak tidak paham itu ya. Nah eh, dikatakan bahwa memang dalam Alkitab kita melihatkan secara tegas menyatakan tadi seperti yang dikutip oleh eh, pemahaman mata tadi yaitu bahwa ketiganya dari pribadi ini adalah ilahi bapa anak dan pengkudus ini ya dan e, kita masuk kepada sejarah sejarah gereja dikatakan bahwa gereja telah menolak ajaran-ajaran bidat seperti modalisme ya jadi lebih mirip kepada modalisme yang dipakai oleh mereka ini atau sabelianisme dan juga e, menolak ajaran-ajaran bidat trinitisme Misalnya modalisme ini adalah ajaran yang menyangkali perbedaan pribadi-pribadi yang ada di dalam periksaan Allah. Ya? Dan menyatakan bahwa Bapak, anak, dan roh kudus itu hanyalah merupakan tiga cara Allah dalam mengekspresikan dirinya. Nah ini kan mereka kan menghidupkan kembali ajaran modalisme tadi. Mereka mengatakan ya, Bapak, anak, dan roh kudus itu hanya tiga cara dalam mengekspresikan diri. Nah, bagi gereja, ini kan kita sudah tahu, ini kan ajaran yang muncul pada abad ketiga ini, dan sudah dinyatakan sesat gitu ya. Nah, e, sementara itu kalau kita lihat di dalam e, ajaran triteisme, mereka juga mengungkapkan pernyataannya salah. Ada tiga keberadaan Allah, ya, ada tiga keberadaan yang menjadi Allah. Nah, ini juga hmm. nih. Saya kira ini juga yang diajarkan di koma-koma itu, ya. Ada tiga keberadaan Allah yang menjadi Allah. Jadi, dia seperti bertopeng tadi, Pak. Dia ada topeng-topeng. Iya, iya. ya. Nah, tiga, tiga eksistensi, ya. Maksudnya nah istilah, uh, ya, tiga keberadaan, ya, eksistensi. Tiga eksistensi yang e menjadi tiga Allah. Tiga eksistensi, gitu. ya. Tiga eksistensi, ya. Ya, keberadaan itu kan eksis, ya eksistensi. Ya. Ah, nah, ini kan keliru lagi nih, ya. Tiga eksistensi yang menjadi Allah. Padahal itu kan bukan hmm. hanya eksistensi yang terjadi tapi inkarnasi kan. Iya, iya, iya. Ya kan? Ah, ini kan menolak menolak inkarnasi kalau mengatakan hanya tiga eksistensi. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Nah, Nah, kemudian eh, saya tambahkan lagi, biar sajalah kita eh, malam ini benar-benar kita full menjabarkan ini ya. Pak Mancarli ada yang mau disampaikan nggak nih? Nanti saya semua lagi ya. Apa, Bang? Siap, lanjut aja, Bang. Menarik, ya. menarik. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian kan istilah pribadi itu sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam esensi. Nah, coba dipahami ini yeah. kan, tiga pribadi. Yeah. Ya, istilah pribadi itu sama sekali tidak berarti ada perbedaan di dalam esensi. Esensinya tetap Allah tetap ilahi. Yeah. Oke. Okay? Tetapi perbedaan di dalam substansi dari Allah, gitu ya. Oke, okay. jadi substansi-substansi pada diri Allah memiliki perbedaan yang nyata satu dengan yang lain, tetapi tidak berbeda secara esensi, yeah. esensi Ya. Yeah. Oke, okay. dalam arti suatu keberadaan, ya suatu keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga ketika Yesus uh, disalib, bukan Bapa yang disalib. Ini bahaya nih ajaran yang uh, uh, diajarkan oleh Wanes ini. Berarti pertanyaannya waktu disalib itu yang disalif siapa bapak dong, ya kan? Jadi ngawur nanti pasti juga okay. kalau uh, bapak mata kata bertanya ke mereka mungkin mereka bingung juga kali. Iya yeah. <laughs> hmm. kan? Ya yeah. mereka menganggapnya gini bang. Kayaknya mereka menganggapnya uh, karena roh itu apa ya melantoi waktu melantoi ruang dan waktu itu maka dengan cara itu mereka memahami hal itu bang bahwa pada saat itu juga itu juga si bapak gitu walaupun sebenarnya dalam konteks apa ya pemikiran yang logis kan di mana ada dua komunikan atau dua speaker dua pembicara itu kan pasti ada dua pribadi itu kan sangat sederhana ya sebenarnya tapi mereka masih saja mencari apa ya cara untuk Menganggap itu tetap sebagai satu pribadi saja, dan saya berpikir mungkin itu karena mereka menggunakan uh, kata itu, rumusan roh itu, roh itu yang roh itu kemudian bermanifestasi. Itu mungkin di situ, kemudian mereka mencoba melogika bagaimana sudah jelas ada dua saksi, yaitu yang di bumi dan di surga, yes dan itu kan jelas dua pribadi, tapi mereka masih membolak-balikannya agar tetap jadi satu. Aku berpikir karena mungkin mereka. Uh, itu mengandalkan kata-kata roh itu, jadi roh itu wah, dia bebas bisa bisa seperti apa saja di mana saja di saat yang sama. Gitu. Hmm. Ah. <laughs> hmm. ya jadi ini suatu keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain. setiap pribadi berada di bawah esensi Allah yang murni. Perbedaan substansi ini berada dalam wilayah keberadaan, bukan suatu yang merupakan suatu keberadaan esensi yang terpisah. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut ilahi. Hmm. Jadi begini, uh, Islam bertanya. Jadi bagaimana memberi mereka pemahaman? Begini, sederhananya tadi saya bertanya, ketika Yesus disalib itu, apakah Allah mati? Tidak. Kalau mereka mengartikan bahwa tidak berarti di situ sudah mencerminkan perbedaan pribadi. Yeah. Yang wafat kan inkarnasi logos yang mati, yeah. yang mati inkarnasi logos yang mati bukan ala bapa, yeah. yeah. ya bukan ala bapa tapi itu jasmania yang menjadi manusia dari logos. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Nah, jika sebagai pribadi sebagai tetap ilahi ini tidak berkematian yeah. Oke? Okay? Yeah. Nah Jadi setiap pribadi dalam Tritunggal ini memiliki peran yang berbeda, Saudara. Tidak ada di dalam kita suci kan jelas Allah mengutus anaknya untuk menjadi penebusan bagi manusia, nah, sudah jelas di situ disebut kok anak. Allah mengutus anaknya. Kenapa enggak kata-katanya yeah. Allah mengutus dirinya sendiri atau Allah mengutus Allah? Yeah. Kan di situ <tuh> tidak ada pembedaan <tuh> pribadi sudah jelas. Yeah. Yeah, ya kan? karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia mengut telah mengutus putranya yang telah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah kenapa di situ kalau seandainya sama kenapa enggak Allah? Allah telah mengutus Allah, Bapak telah, telah mengutus Bapak. Itu kan sudah iya. jelas, itu sebabnya. Ini, Bang. Itu sebabnya mereka mengatakan gini: yang saya pernah dengar, mereka mengatakan bahwa Bapak, Putra, dan Roh itu hanya gelar. Mereka bilang begitu, Bang. jadi kenapa mereka bilang Bapak, Putra, dan Roh? Apakah suara bapak? Suaranya Mata -mata hilang? Kata ya, 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 ya suara kata-kata hilang. hilang. Hmm. Suaranya hilang? Ya, lanjut, lanjut bang. Ya, sayang sekali ya. Tadi tanggapannya bagus ini. Oh ya, 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 benar. Sinyalnya yang uh, terganggu Hasilnya ya. Sinyalnya hilang, betul. Uh -uh. Oke, okay. ya. Jadi teman-teman. Sebenarnya kitab suci itu kan sudah sudah kelihatan skema tritunggal itu, jadi nggak bisa contohnya seperti ayat tadi yang saya berikan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah, bagaimana kita me menyamakan di situ, ya? Di situ sudah sudah kelihatan kan? Pribadi anak dan pribadi yang mengutus Bapa. Kan kelihatan di situ. Bukan fungsi di situ karena apa? Oke? Karena Putra itu sudah berinkarnasi masalahnya. Dan yang hadirnya itu manusia Yesus itu adalah inkarnasi Logos. Bukan inkarnasi Bapa. Inkarnasi firman yang hadir di dunia itu yang ada di dalam Injil Yohanes itu 1 sampai 18 itu diceritakan. Oke. Okay? Nah, sehingga setiap pribadi di dalam Trinitas ini memiliki perannya yang berbeda-beda. Ya. Putra Allah yaitu penebus dunia, dia datang ke dunia untuk menebus dunia. Sehingga dia disebut sungguh Allah dan sungguh manusia. Di mana letaknya dia disebut sungguh Allah? Karena dia adalah Logos, firman Allah yang sejak awal mula dia bersama-sama dalam diri Allah sejak kekal. Nah, karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal itu. Namun di dalam pelaksanaannya ada peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan, Anak menebus ciptaan dan Roh Kudus melahirkan baru atau menguduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat misalnya tentang Roh Kudus, di mana kita bisa melihat mengenai Roh Kudus? Ya, coba saksikan aja ketika Pentakosta, apakah Allah Bapa yang turun? Apakah Yesus yang turun? Bukan kan? Bukan. Dalam rupa apa? Dalam rupa lidah-lidah api, dalam rupa gemuruh. Ya. Bukan dalam rupa Yesus. Yang diceritakan di situ, nah, di situ kan kita bisa melihat perbedaannya. Kemudian, ketika roh Allah turun, ketika Yesus dibaptis dan terdengar suara, itu kan sudah ada tiga pribadi itu yang mewujudkan diri dalam burung merpati yeah. yang bersuara dan yang menerima pengokohan sebagai Anak Allah. Itu gak mungkin dirinya sendiri mengatakan ini, "Anakku yang terkasih, ini ini." Tuhan yang bertopeng namanya bersandiwara. Yeah. Yeah, Kalau yeah. dia tukar-tukar roh karena dia lo dalam waktu tertentu dia berubah-berubah gitu. Kenapa nggak jadi Batman aja sekalian atau supaya Spiderman? man yeah. ya kan lucu-lucu itu. Iya yeah, bang. Yeah. Gitu. Yeah. <laughs> jadi itu. Uh, jadi itu tadi makanya. Uh, jadi tadi Yesus pura-pura doa ya. Iya. <laughs> Iya, yeah. yeah, pura-pura doa <laughs> itu. Di GCMani pura-pura doa itu. Doa pada dirinya yeah. sendiri. <laughs> ya, yeah. yeah, makanya kan saya ini mencoba mencari di mana titik apa ya mereka itu luput. Saya sempat menduga itu tadi bahwa mereka itu mengubah harusnya rumusannya, uh, proposisinya Allah itu roh, menjadi roh itu Allah. Seperti Allah itu maha baik, menjadi maha baik itu Allah, maha baik itu siapa? Gandhi atau Teresia atau siapa? Seperti uh, Roti itu makanan mereka propusnya ubah menjadi makanan itu rengginang makanan itu roti makanan itu uh, makanan itu mangga dan seterusnya dan kalau dilanjutin kan roh itu kalau mereka menganggap itu hanya gelar jadi kan roh itu bapak roh itu putra roh itu roh kudus roh itu setan roh itu malaikat itu kan juga roh-roh ya roh itu gendruwo, pocongan dan sebagainya mungkin karena propus itu mereka kemudian menganggap itu satu saja gitu karena roh itu Ketika dia bermanifestasi, toh itu adalah roh uh, substansi yang sama. Jadi mereka menganggap itu hanya gelar saja, Bapak Putra dan Roh Kudus itu. Saya sempat berpikir begitu karena ada uh, pembalikan proposisi itu. Mungkin salahnya mereka itu di situ tadi. Cuma waktu saya konfirmasi tadi, ternyata mereka tuduh saya framing. Keren, padahal saya pernah dengar sendiri waktu itu saya juga pas masuk di uh, room mereka, saya bilang uh, saya dengar Malikil atau John Peter yang bilang bahwa. Roh itu kemudian bermanifestasi, kemudian sebagai bapak, putra, dan Roh Kudus. Tadi waktu saya bilang gitu, mereka bilang saya framing. jadi, saya sedang pikir lagi. Sebenarnya mereka itu uh, bagaimana uh, rumusannya tentang uh, ketika si roh itu kemudian uh, jadi bapak, putra, dan roh kudus. Sempat mereka tadi bilang itu inkarnasi saja. Jadi uh, ini jadi bedanya apa, Bang, dengan kemudian saya berpikir ketika mereka bilang inkarnasi. Mungkin ini yang jadi uh, alasan kenapa mereka menyebut diri sebagai Jesus only itu ya, Bang? Mm -hmm. ya, jadi bedanya Wanes dengan itu. Jesus only itu uh, gimana posisinya, Bang? Agak-agak sama ya. Agak-agak sama. Mungkin uh, Wanes ini kan dia menyamakan ya sama dengan sama dengan sama dengan mirip-mirip itu hanya mungkin dalam yeah. dalam dalam e, frasa kata yang mereka gunakan aja perbedaannya. Hmm. Hmm. Kalau yang saya lihat itu mereka lebih apa e, yeah. lebih mau memudahkan Menyimpelkan gitu loh. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat ya e, mereka itu kan awal-awalnya dari orang-orang yang berdebat dengan RT6 gitu. Nah, bagaimana mereka mau menjelaskan K 6 dengan cara yang lebih cepat, lebih cepat singkat, dan memang dengan uh, pemahaman seadanya, karena mereka semua kan rata-rata dari orang awam, awalnya ya, dari orang awam yang belajar sendiri, belajar memahami sendiri, dan akhirnya kepleset gitu ya, dan mereka tidak bisa membedakan apa itu bapak, apa itu allah, kalau Yesus adalah Allah benar. Tapi kalau Ayah Yesus itu adalah Bapa ya itu jadi kan e, mereka mau menyimpelkan mau menyimpulkan dan akhirnya kepleset gitu. Itu sih kalau yang dari teman-teman yang saya lihat itu e, dari teman-teman saya cukup dekat dari dengan beberapa orang wanas ya. Dan juga kedua yang saya lihat itu adalah e, beberapa teman itu adalah orang-orang yang terluka dengan gerejanya. Jadi orang-orang yang udah lama nggak ke gereja terus ketemu komunitas, ketemu merasa di merasa diterima, merasa di apa, disanjung-sanjung di situ dan uh, ketika mereka berdebat dengan uh, RT6 dan kelihatannya seakan akan menang gitu dan itu mereka senang disanjung-sanjung dan akhirnya ya kelewatan gitu semuanya dan kalau saya lihat sih lebih karah bagaimana menyimpulkan pertama kali itu kedua luka luka kenapa karena begitu mereka menyimpulkan dan mereka memang mereka salah itu dengan itu dan ada oknum-oknum yang bilang oh kamu bidat kamu bidat jadi dipersonalkan bukan ajaran kamu yang ajaran bidat tapi kamunya bidat gitu dan akhirnya jadi ada luka dan setelah luka itu akhirnya mulai bagaimana cara saya membalas gitu kalau yang saya lihat itu seperti itu awalnya sih seperti itu ya Hmm, kalau karena kan ini kan uh, fenomena yang udah tiga tahun ya saya lihat di uh, perdebatan. Makasih. Hmm, oke. Okay. Ya, jadi saya beri contoh lagi nih ya. Jadi uh, nanti saya tanggapi yang ditulis oleh Trisula Sakti itu ya. Saya tanggapi sedikit nanti. Gini, kita misalnya mari kita bahas kejadian di Taman Getsemani contohnya ya. Di Taman Getsemani, Yesus itu kan berdoa Ya, Bapak, jika engkau kehendaki cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kalau ini ajarannya, dia sama dengan Bapak. Ini sandiwara macam apa? Ini sandiwara macam apa? Ini Tuhan, kok saya jadi merasa lucu-lucu gitu loh? Oke, jadi terus, uh, lalu Tuhan Yesus dikuatkan oleh malaikat. Lalu keluar darah seperti bintik-bintik di, di batu di mana dia berdoa. Ini macam apa? Ini kok seperti drama sinetron? Ya. Drama sinetron kalau dia sendiri itu ya kan? Oke, dia memanggil bapak ya, bapak. Jikalau engkau kehendaki cawan ini berlalu daripadaku, atau contoh lagi. Saya berikan contoh lagi. Ketika Yesus berteriak di atas kayu salib, Eli Eli Lama Sabachthani, kepada Allah siapa lagi dia berkata-kata itu? Ya, kalau kalau dia sendiri adalah yang dimaksud oleh penganut ini, loh itu itu dia bersandiwara apa dia teriak-teriak begitu? Kan sudah jelas. Teriakan Yesus di atas kayu salib itu menggenapi Kitab Mazmur 22, kan? Mazmur 22 menggenapi itu. Bagaimana Dia bisa menggenapi itu kalau Dia adalah Bapa? Sementara Lukas 24 ayat 44 mengatakan Yesus mengatakan harus tergenapi seluruh yang tertulis tentang aku, aku di dalam Taurat, Kitab para Nabi, dan Kitab Mazmur. Ya, kalau Dia Allah Bapa, gimana itu tergenapi? Di mana dinubuatkan bahwa Allah Bapa akan akan turun? Enggak ada kan? Justru yang dinubuatkan, misalnya Yesaya 7 ayat 14, apa itu? Seorang da, seorang dara akan melahirkan seorang anak laki-laki hmm. dan akan dinamakan Immanuel, Allah menyertai kita. Bukan dikatakan Allah Bapa. Ya. Atau yang disinggung oleh saudara kita Trisula Sakti. Baca Yesaya 5 ayat 9. Namanya disebut orang Allah yang perkasa, Raja damai, penasehat ajaib. Allah yang perkasa di situ di situ kan dia sebagai logos yang dimaksud. Bukan berarti dia sama dengan Allah Bapa. Dia sebagai firman di situ ya dia ilahi. Jelas itu, tetapi ketika dia berinkarnasi, pribadinya pribadi Yesus dari Nazaret itu loh yang disalibkan itu bukan pribadi Allah Bapa yang disalibkan itu. Tapi pribadi Yesus dari Nazaret, manusia sempurna itu yang mempunyai kodrat ilahi dan kodrat manusia itu. Tidak ada yang potong ayat di situ. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal di situ yang dimaksud kemana? Yang dimaksud dia sebagai logos. Baca Yohanes 17 ayat 5. Ya, Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri, seperti kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Apa artinya di situ? Apa artinya di situ? Jadi, jangan hanya mengambil satu ayat; Anda menyimpulkan seluruhnya. Sementara di situ, Dia mengatakan, "Ya, Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri." Berarti, ada Bapak dong. Beda dengan pribadinya dong ya. Oke. Baca dulu itu. Yohanes 17 ayat 5. Saudaraku Trisula. Ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri. Seperti kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada. Nah di mana di situ sama dengan Bapak. Wong dia minta ke Bapak supaya dipermuliakan kok. Nah makanya muncul karena kalian mempelintir apa yang nyata-nyata ada, gak heran saya, ya. Jadi e, dari sini saya sudah menemukan bahwa mereka memang sukanya memelintir ayat-ayat itu, tidak menaf, tidak mengartikannya sebagaimana mestinya, tapi memelintir kemana-mana, ya, ya. Saya mengutip perkataan Gamaliel ya. Jika nanti suatu ajaran ini adalah ajaran yang benar, maka mereka akan bertahan. Jika suatu ajaran yang dibawa ini adalah sesat, suatu waktu hilang, kalau enggak pecah, itu aja pesan saya. Mungkin ada yang lain yang menanggapi silakan. Uh, saya enggak sih, cuma uh, saya sempat berpikir tentang yang kata-kata eloi-eloi lama sebelah itu Bang uh. Bagaimana kalau itu memang uh, diartikan dalam makna eksistensialnya gitu bang, bukan bukan hanya bahwa itu sekedar pengendapan dari kata-kata uh, mesianik yang ada di Mazmur tapi uh, bahwa memang itu uh, bermakna gitu secara eksis, eksisten, eksistensial karena artinya memang Yesus itu memang uh, apa ya mewakili ya, sebut saja begitu orang-orang orang semua kita semua orang berdosa yang terpisah dari Allah gitu. Maka kemudian kita dengar kata-kata Yesus ketika kepada Maria Magdalena dia bilang, aku belum kembali kepada bapakku, jangan menyentuh aku. Itu artinya kan ada momen ketika itu Yesus memang terpisah dari bapaknya ketika dia bilang Eloi Eloi lama bertani itu. Dan itu tidak tidak masalah gitu loh karena Yesus sendiri berkuasa atas mengembalikan nyawanya dirinya bagaimana bang <tuh> jadi bukan hanya sekedar kita uh, saya sering dengar jawaban itu hanya sekedar uh, memenuhi kata-kata uh, dalam Mazmur yang ya harus dipenuhi lah karena itu makanya Yesus harus ngomong seperti itu jadi seperti menghilangkan makna eksistensialnya gitu padahal kan uh, dalam makna penebusan memang memang kita ini ditinggalkan akan uh, dosa kita dan justru Yesus itu yang uh, menjadi uh, penyilihnya gitu, maka Yesus benar-benar harus ditinggalkan dulu sebagai putra Allah itu dan sebagai putra manusia itu benar-benar uh, ditinggalkan oleh Allahnya gitu. Karena hanya ya. kalau kita benar-benar ditinggalkan, maksudnya hukum itu benar-benar berlaku gitu. Hukum itu benar-benar, penebusan itu benar-benar terpenuhi. Jadi bukan hanya sekedar uh, Yesus sedang mengutip Mazmur, tapi bahwa ada makna eksistensialnya memang terwujud di situ gitu. Hmm. nah ini gitu harus waspada juga ini ya jangan sampai ya mengartikan ya. bahwa ya, jangan sampai mengartikan bahwa ya karena nanti ada yang juga mengartikan bahwa keilahian Yesus hilang saat itu nah ini ini juga bahaya nanti jadi harus harus dihati-hati di juga karena nanti si, ada orang yang mengatakan spirit. oh kodrat kodrat keilahian Yesus saat itu tidak ada di situ ha ini bahaya ini karena kalau keberat keilahian Yesus tidak ada di situ berarti dia tidak bisa mengampuni orang itu karena dia utuh manusia manusia utuh dan dia juga tidak terjadi penebusan karena nggak ada manusia yang bisa menebus manusia kalau keilahiannya hilang saat itu oke okay. hmm, yeah, kemudian yeah, yeah. nah kemudian kalau tujuh, tadi tujuh. diartikan apakah itu ada makna lain ya kalau yang saya kutip tadi pastinya dari pemaknaan gereja ya, bahwa untuk penggenapan dari Mazmur 22, e, jika kita melihat pemaknaan itu juga mungkin bisa saja, tetapi kalau sekiranya pemaknaan itu e, tidak sama dengan apa yang diajarkan magisterium gereja ya, saya kira cukup untuk diri kita sendiri bahwa ya, e, pemaknaan itu adalah bisa dikatakan karena dia menggantikan kita dalam penebusan itu ya bisa bisa kita katakan nah. begitu ya. seperti itu ya bang saya setuju jadi ya. saya setuju bahaya, bahwa, bahaya ketika keilahian. kita tunggu bentar. bahaya kalau kita itu uh, mengatakan uh, keilahian keilahiannya itu meninggalkan Bapak terpisah itu 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 udah salah itu kalau mengatakan bapa ya, terpisah setuju. dengan yesus Betul. itu bahaya itu makasih karena yeah. dia pribadi yeah. tritunggal masalahnya Pak. Dia pribadi tritunggal mm -hmm. dan kita tahu tritunggal itu berelasi kan. Kalau kita mengatakan yeah. terputus relasinya berarti tidak ada lagi tritunggal saat itu. Iya. <laughs> yeah. iya uh, yeah, yeah. Saya setuju bahwa uh, keilahannya Yesus tidak hilang, tidak hilang saat itu waktu dia bilang eh uh, elo, 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 atau Asaf tadi itu tidak hilang ke Bahkan tidak relasinya ilang, juga. Ya. Relasinya juga sebagai pribadi uh, tritunggal enggak hilang saat itu. Jadi ya, ya. kan lebih condongnya menggenapi nubuat pak. Memang lebih ya, condongnya menggenapi oh, nubuat. Ya. Kita bisa bilang hmm. gini nggak bang bahwa apa uh, itu uh, kemanusiaan Yesus itu gitu yang ditinggalkan karena uh, itu, itu, itu silih itu kan tubuh itu tubuh manusia Yesus itu yang sampai darah tetes nggak, terakhirnya. Ngga, 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 pak, nanti kita jatuh kepada ajaran sesat itu pak? Gak maksudnya tapi keilahan Yesus tidak hilang. Maksudnya Uh, yang Yesus uh, meninggal itu kan uh, ketika Roh itu Roh Yesus ruh roh, roh Yesus itu meninggalkan dirinya uh, harga uh, apa ya harga penebusannya itu uh, terpenuhi ketika tubuh itu uh, tubuh Yesus yang ilahi itu uh, meninggal gitu yang manusia sekaligus ilahi ada di situ itu uh, meninggal itu tadi Rohnya meninggalkan dirinya itu. Pada prinsipnya saya, saya setuju bahwa keilahian okay, Yesus tetap. tidak pernah pen, ya, karena, ternah, tidak pernah meninggalkan Yesus. Cuma uh, saya mencoba mencari apa ya rumusan rung kata-kata nah, yang jangan sampai tidak melanggar kita, itu. Tidak bisa kita mengatakan meninggalkan. Uh, ingat pribadi Yesus itu pribadi alat Tritunggal loh. Kalau ada suatu waktu ditinggalkan, kalau bapa meninggalkan, meninggalkan apa, bang? Halnya, berarti terputus sekolah oh, Allah Tritunggal Bapa meninggalkan Yesus maksudnya. Ah, berarti nggak ada relasi lagi. Berarti alat Tritunggalnya hilang. Selalu, ah, ada yeah. selalu ada relasi, selalu ada relasi. Ya, makanya kan uh, bagaimana kita memahami kata-kata Yesus yang Elo Elo Lama tani itu dalam konteks penebusan, gitu bang. Jangan sampai ini hanya menurut saya loh. Uh, ini sebuah apa ya? Uh, sedang mencoba menemukan aja, menemukan makna. Bukan saya uh, akan, mm -hmm. saya selalu berpegang pada kalau ada yang salah. Saya selalu berhati-hati. Saya takut bilang saya ini Katolik karena ketika di publik karena uh, saya takut uh, bahwa apa yang saya katakan itu mewakili ajaran resmi gereja. Saya akan selalu kembali bahwa yang benar itu ajaran gereja. Kalau ada yang salah dari kata-kata saya, saya akan mengatakan bahwa itu uh, bukan ajaran gereja. Yang benar yang gereja Katolik. Nah, makanya saya murni mencoba memahami ini uh, bagaimana kita memahami kata apa elo Sabar Tani itu dalam uh, konteks penebusan itu. Jadi jangan sampai itu hanya sekitar apa ya kata-kata lipsing gitu loh dalam bahasa yang sederhana gitu nah, gitu bang hmm. bahwa bahwa itu penggenapan nubuat, bahwa itu berisi penebusan yes tetapi untuk memisahkan tadi itu tidak bisa itu persoalannya jadi ya, di koncil Sedo nanti hmm. ketika ada orang yeah. mengatakan ada waktu ketika Allah Bapa meninggalkan Yesus atau keilahian Yesus meninggalkan Yesus. Ya, ya. Alat tertunggal ya. itu kan Allah yang selalu berelasi. Ya. tidak pernah terputus ya. relasi itu. Bahkan ketika ya, ya. kemanusiaan Yesus mati, relasi itu tidak pernah itu tidak pernah terputus ya, ya. itu. Oke bang, ya ya setuju Oke. bang. Berarti kan ini bang berarti ah. bagaimana kita memahami kata Uh, kenapa Engkau meninggalkan aku, Allahku? Bagaimana kita me, me, apa, membuat konteks yang tepat untuk kata-kata uh, Kenapa uh, Allah kenapa Bapak meninggalkan aku dalam-dalam? Gitu. Uh, kan uh, saya merasa kurang apa ya kurang-kurang uh, cukup ketika kita kembali ke kitab memahami kejadian itu. Pak. Mari kita okay, ke okay. kitab kejadian. Ketika Adam yeah, dan yeah. Hawa jatuh dalam dosa, Allah mencari nggak Pak? Iya mencari mencari. Malah mencari enggak? mencari. Berarti ya, yang terputus mencari, apa? Relasi kan? Iya. Yang terputus ya. berarti apa? Relasi, relasi. Iya. 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 Nah, karena relasi yang terputus itulah itu tadi penebusan itu. Iya, iya, iya. Dia menyambung okay. relasi yang terputus karena dosa kita. Iya. Berarti malah ini bang, malah yang barusan Abang menjelaskan itu bisa membantu menjelaskan konteks kata-kata Yesus itu kan, uh, kenapa engkau meninggalkan aku gitu. Bukan dalam arti ya. mereka, uh, Allah pernah bapa terpisah dari Yesus, tapi dalam ini kan dalam konteks penebusan itu. Ya. 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 Betul. Dalam konteks kejadian itu tadi kan, Bang. Ya. Kalau kita baca kan di situ kan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, sepertinya Allah itu seolah-olah tidak tahu di mana mereka berada. Kamu di mana, ya, Adam? Ya. Kamu di mana, Hawa? Oh kami bersembunyi di sini karena kami tahu bahwa kami telanjang. Nah padahal bukan berarti Allah tidak melihat mereka, tapi relasi dengan mereka terputus. Nah kehadiran Yesus kan dikatakan bahwa ketika Dia wafat, tabir bait suci terbelah dua, dan dikatakan Dia menjadi perantara bagi kita. Nah relasi yang terputus tadi kan disambung yeah. karena relasi yang terputus itulah disambung kembali oleh Yesus karena dosa-dosa kita itu ditebus gitu. Kalau dilihat dari uh, kitab kejadian tadi itu. Ya. Yeah, Kalau yeah. saya sih seperti itu. Ya, yeah, ya yeah, Bang. Nah, yang pernah saya pelajari. Iya, iya. Yang saya pelajari itu bukannya Allah meninggalkan kita gitu, tapi kita yang meninggalkan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia yang meninggalkan Allah bukannya Allah yang meninggalkan dia, Allah justru ya. mencari dia gitu. Betul. Iya, iya. Hmm. Betul. Jadi sangat terbalik Setuju. ketika orang mah oh kita setelah kita berdosa kita ditinggalkan ah Enggak, Allah enggak pernah meninggalkan kita justru Allah mencari kita supaya kita pulang. Itu aja sih. makasih Iya, iya. Ya, begitu sih, Pak. <laughs> okay. wah ini ya, udah. Ma okay, okay. Malam ini ya. Udah malam banget ini. Uh... Baiklah, uh, mungkin kita sambung besok-besok ya, karena kita juga uh, apa, ada kegiatan-kegiatan kita besok ya, teman-teman. Ya, ya bang, siap-siap. Terima kasih tadi ditarik. Ya, ya, jadi nanti di lain waktu kita sambung lagi, mungkin nanti secara khusus saya nanti bicarakan pada teman-teman untuk kita bahas kembali tentang alat Tritunggal ini. Saya kira sudah cukup uh, jelas ya bahwa alat Tritunggal itu di dalam kitab suci itu sudah ada cerminan cerminannya atau gambaran gambarannya sehingga kita tidak bisa me menafikan itu kalau kita menafikan berarti artinya eh, kita nabrak semua itu isi kitab suci ya kita mengambil satu lalu membuang yang lain lalu nabrak yang satu lalu nabrak lagi yang lain memang pengajaran yang sudah diwariskan kepada kita oleh para rasul ini sudah final makanya kita orang Katolik juga jarang sekali juga kita terlalu sibuk untuk seperti seperti mereka itu ya mungkin tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Paman Charles atau teman-teman eh, juga yang mengatakan ya mungkin mereka juga mau mendirikan suatu perkumpulan tertentu karena ada tendensi tertentu kita nggak tahu ya tapi kembali lagi kepada pepatah atau perkataan Gamaliel saya saya sangat meyakini itu karena kita sudah mulai melihat ya teman-teman seperti di Jerman saat ini atau di mana itu perkembangan Katolik itu banyak ya. Di Amerika juga sama. Dan beberapa kelompok-kelompok yang dahulu luar biasa menentang alat Tritunggal, luar biasa menentang Katolik, nah, mulailah mereka bersatu dalam gereja Katolik. Maka kata-kata Gamaliel itu sangat bagus. Jika suatu ajaran ini adalah berasal dari Tuhan, maka mereka akan berkembang dan tidak akan mati. Tetapi kalau tidak berasal dari Tuhan, perlahan-lahan hilang. Ya. Dan gereja Katolik sudah membuktikan diri sudah dari 2000 tahun kekristenan dalam kesatuan dengan paus ini dan tetap bertahan kokoh sampai saat ini. Bahkan pengajaran-pengajaran yang kita ajarkan juga selalu kita berpatokan kepada apa yang diwariskan oleh mereka, para Bapak Apostoli, Bapak Gereja. Nah, apalagi kalau mereka juga misalnya mengakui dokumen-dokumen gereja tadi. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang Allah Tritunggal dari murid para rasul yang dicatat dalam dokumen-dokumen mereka. Hanya persoalannya adalah mereka hanya mengatakan hanya yang ada di kitab suci, padahal di kitab suci sendiri juga ditabrak-tabrak. Hanya diambil sebagian, dibuang sebagian, dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini sangat tidak produktif sebenarnya dalam kewartaan atau dalam hal terhadap eh, non non, non Kristeni karena ini hanya membawa ini aja batu sandungan aja sebenarnya ketika berbicara tentang Allah Tritunggal itu padahal eh, sangat jelas Allah Tritunggal itu tidak bicara tiga berbeda yang berdiri sendiri tetapi berbicara bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam sejarah eh, sejarah manusia Allah menyatakan dirinya di dalam relasi yang tak terpisah Bukan hal yang berprinsip sendiri harus Seperti yang ditemui oleh banyak orang di luar sana. Eh, uh, kira-kira itu closing statement dari saya. Uh, mari kita pegang teguh ajaran alam tunggal ini sudah sangat-sangat sangat, -sangat, -sangat uh, jelas. Ya, amin, uh, mungkin amin. ada tanggapan uh, penutup juga dari Paman Charlie atau Paman Matakata. Silakan. Saya nggak ada, Paman Charlie Dia juga nggak ada, sudah jelas. Uh kita udah fix soal ini dan memang kesalahpahamannya ya mereka mengira kita memiliki tiga Allah pada satu Allah namun tiga pribadi dan itu dan saya mengingatkan bahwa kalau kita menafsirkan kitab suci jangan sampai ayat yang satu menabrak ayat yang lain kalau kita tafsirkan sesuatu dan akhirnya menabrak ayat yang lain berarti tafsiran kita pasti salah terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati baik Terima kasih Paman Charles, Paman Mata Kata dan teman-teman semua tadi yang sudah bergabung juga uh, karena uh, masih hari efektif dalam bekerja maka kita harus uh, tutup live ini nanti di waktu-waktu ke depan pasti kita akan lebih banyak lagi di tempat ini teman-teman uh, jangan lupa dibagikan linknya, dibagikan uh, video videonya kepada banyak orang yang uh, sekiranya membutuhkan untuk diberikan pencerahan tentang iman Baik, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua, dan sampai jumpa. Salve, amin. Salam sejahtera, salve, salve.